بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الله سبحانه وتعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ والله خير الماكرين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan yang amat mulia kepada Allah dengan dia. Patu setu laginya yang saya agak kata hebat sebagai pemuda yang dilatihkan oleh Allah Taala supaya tanggungjawab masyarakat iaitu Tuan Abel kita. Ini kan? Hebatlah. Ni baru kena Tuan Abel. Ini kan? Itu dia. Ni kau kokeh-kokeh ambil orang dikir, lep belakang dikir saat ni tu ada judi. Letih. Ini kan? Itu mereka. Ni alhamdulillah lah. Ni sebagai pemuda sungoti. Jadi pemimpin lagi pula pahit agama. Kalau pemuda tak kerti agama tak lagi juga. Kita kena dah Tuhan tempat kita ni. Dah kan? Lepas tu seterusnya lagi kepada Nayuk Oboto kaki tangan kerja segumur. Dah kan? Tu belakolah pada adik kakak kapung huk mana hadir pada malam ni ataupun tak ada ada di rumah. Ada ke? Yang sudi untuk nak menyambutkan tahun baru Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah lah. Saya sebenarnya temui baru ni dah. Tiba-tibanya pergi hujan. Kemalang ni. Saya tu setelah mana Ustaz Toha telefon mari, saya kata kampung berlukar. Orang tua kata, adik-beradik pun banyak kau berlukar. Dia kata begitu. Lepas kita nak mari cari tu kak, tak tahu kata kau piya. Sudah kan? Tu. Sebab orang tua saya asalnya orang ikan. Orang tua tina tu. Pagi jahat tu, orang iaitu Baba Seng. Baba Seng pang lebih. Dia lah orang nikah saya dengan jahat. Dengan orang jahat. Okay. Tu boleh kot cucu Baba Lah Jabi. Baba Seng dia asal ke sini. Dekat pembelukan ni. Dia dah baca kena malak. Okay. Lepas tu sore lagi ni. Ada sana di asing tu. Bining terime asing. Learning dia tu. Nak gerak kita boleh dah. Tapi dok mengajar Quran lagi, orang dok pergi kat rumah dia. Tak agak dah dia. Dah kan? Tu saya pun dok gilah acak. Tahu kata dia ni asal orang kolej ni ke, pergi dok jalan acak lah waktu tu. Tu. Apabila kata tak jadi tu, tak boleh nak buat silaturahim nanti semula lah. Doa semayah ja, dah kan? Kebetulan malam ni hak sebenarnya ada saya ni di takhiri. Takhiri ni lakuh pada taji yang duduk dalam gogo. Sengaja di takhiri malam ni. Malam Jumaat ni. Lepas tu naik bukit gua tu.
bukit naik lagu tu. Dah ke? Ha, jadi kena rewak kereta saya nak pergi tak wani kena lakuh kapun siya taci tu. Lakuh kapun siya lagi. Ha, di sini tempat deria ke bagi. Tempat deria kok banyak. Ha, tu orang kapung. Dalam kapung dia setahun-setahun tu 450 juta masuk. Deria. Saya nak ngajar situ. Kebetulan ada tu guru sore tu yang telefon kat saya minta nak ngajar adik ni. Di takhiri tu. Berlepas pada tu guru tu telefon sebentar je. Ustaz tu ha telefon masuk. Nak-nak malam ni. Orang kata boleh mulai. Kalau turut mengaku tu mengaku. Ambil jok satu Muharram. Hingga suk sabalan ni tak ada berhenti lagi. Dah ke? Lepas tu bukis lek malam saja esok. Dah ke? Ha, pagi esok. Kena klik ke jahat ni buat dah. Dah ke? Ha, lek malam tu kena mari kok. Gelar ke pun gelar kok kok lek malah ni buat dah. Ha, dia main lagu tu. Ha, tu. Dah ke? Tapi apa bila mak sebut kata sini waso nak mari. Sebab ke apa? Sebab nak buat hubung silaturahim. Dah ke? Untuk kita nak pergi cari lapis kita ni tak kena dia dah. Siapa kekok mana sah ni dah kecek le bilik tu. Oh. Dah ke? Ngatuk nebel pun ada pesakup-pesakup juga. Ah, dah ke? Tapi mari kolek mana tu ada lah. Dia kata orang dia tu apa sing. Ah, tu apa sing lah nikah sayanya. Ah, di jahat tu. Dah ke? Ah, itulah lebih kurang. Lepas tu saya ni asal ni orang Senung Gajah ni. Ponok Baba Zik Senung Gajah. Lagi pula anak murid Baba Zik. Mula-mula mengaji dengan Baba Zik. Lepas tu untuk guru saya Baba De Tok Jok. Ah, Baba De Kedai. Lepas tu Baba Liske. Ha, ni untuk guru saya yang di rumah. Okay. Lepas naik mesir tahun Baba Li naik tu. Naik mesir Baba Li nak naik kita pun naik mesir. Okay. Duduk di Mesir lebih kurang 20 tahun. Ha, kelip mari di rumah baru 4 tahun. Habis doktor di Mesir, Azhar. Mula-mula duduk mengajar Mahalai Naratiwa, Ratsina Karin. Tak ke? Setahun, lah di situ. Masuk mengajar Raja Pak Yalah ataupun Woko. 3 tahun. Tahun bulan 7 baru ni lah. Tubik di Woko. Lalu ni duduk jadi naik muda. Diploma di Jirung. Ha, loni ni. Mana kata saya duduk di Jirung lah. Sebab tu dengan Ustaz Toha tu duduk temu sokmo lah. Malam ni saya pun duduk ngajar di Jirung. Dah ke? Ha, itulah lebih kuat sejarah saya. Ha, yang Allah Ta'ala belakolah menentu tu. Dah ke? Oleh kerana tu, munasabah dengan hijrah Nabi SAW. Dah ke? Sebab tu saya pun hijrah nak malam. Leksi hari pun hijrah juga. Hijrah situ, hijrah sini. Ada reti, tapi tak ada apa. Selagi mana tu hewi sehat, boleh saya duk royak, boleh saya duk muzakarah dengan orang kampung selama itulah saya saat itu. Okay, nak jalan. Ada setengah dia mata ustaz buat lain kata. Okay, laisuk saya kata, kita tangan 12 weh. Tak ada laisuk ni pun 4 tahun ni tak ada boleh reti lagi. Bayar sepengah musim dia ria muka ni weh. Dah ke? Ani boleh muharir. Boleh sopan ni slow sikit. Boleh duduk kat rumah sikit lah. Masuk boleh rubu'ul awal ni sudah juga. Sudah pula. Haa tu. Bini tu kecek kadang-kadang tegur tak nak kecek dah lah ni. Kelik dengan halih semua. Kadang-kadang gipak juga. Anak tidur dah. Ha? Tidur ni. Bukan hantu. Tak tidur kan? Anda. Kecek buah-buah putih tu. Lepas ni kita buat reno. Kita kata dia mau panggil. Ada putih malah bau. Ya. Tak kan? Murih. Ha, dia letih juga. Anak sorang ni dia letih juga. Weh. Bapak-bapak ni takut ke mama je orang lah. Dia bekai Melaka. Dengan mama ni mama kata. Kokeh-kokeh kan tak berani ni lah. Tak kan? Kapan-kapan nak tidur tu kak. Tidur luar tu. Mek atas ni tidur luar ni. Kipas dah tu. Haa itu. Baik kita bang. Tak kan? Pagi esok bangun pagi ada. Haa bangun pagi tu. Pagi pun belum subuh nak bangun. Haa yak pernah. Tak kan? Haa tu kadang-kadang baju ni tak boleh kereta.
Tak sampai rumah dah musim-musim tak sampai rumah. Semalam saya boleh jamuh anak Allah. Kelas semalam pukul 10. Boleh jamuh cuwi-cuwi pipi itu kita tak wahai mana nak. Deh. Ha. Ni malah jemaah wadah. Hai. Nak. Lagu tulah. Kerja agama. Kerja agama tu lagu tulah. Dengan sebab tu setelah mana kita mari di tempat orang yang reti agama ni kita suka. Dia apabila kita pergi tempat hak demo tak faham agama tanya tenebel dekat mana? Oh demo tu tenebel tak wahib sejai. Ha. Patu ada siapa ada ni? Ada bila lah. Tak kontak, tak bila, tak email. Pasal lain lagi tak ada. Tak ada alih lain lagi. Patu kau ya hantar ceroboh bagi 2-3 orang kau nanti ke atas tu. Dah ke? Aduh susah kita lagu ni nak ke? Ha tu. Patu ke semalam nak juru, payah juga. Sebab tu di malam ni saya nak awak mari. Satu, saya nak mari tertengah dengan pengajaran hak hijrah. Sebab kita nak turut dengan tema hak kita ni. Ha, ke arah membentuk masyarakat gembilang. Okay. Nak bagi isi hak ni. Nak bagi pengajaran hak hijrah Nabi SAW. Dia panggil kata Bodrian. Naikkan upayuk kontan Nabi Muhammad SAW. Ha, siya pun pelek-pelek ma'ah lah. Ya budak kita lah ni kalau sebut siya ni. Oh ni no. Nah, jadi dengar. Sebab tu setengah pada setengah. Saya mengajar di Mahalai Raja Pat. Saya mengajar bahasa Melayu. Saya mengajar tata bahasa Melayu. Saya duduk Mesir lama. Siya tak kerti nak nulis pun tak pandai. Kau duk ngajar menara tak apa, ngajar bahasa Arab. Tak ke? Bagi Raja Jepak tu buka bahasa Arab juga. Tapi dia mesti pergi mengajar bahasa Melayu. Ngajar bahasa Melayu ni, Fok Siye pun duk mengajar ramah. Tak ke? Fok Melayu sendiri tu ramah orang Melayu. Dia kata, Achan, kau yang Achan nanti baik pen bahasa Thai, dah main Achan. Aduh. Suruh kita, royak sarah asal Siye. Siapa orang royak tu? Orang Melayu. Aduh. Kita kata orang tua demo ni pedih punggung peri beranak tu baik demo ni. Darah Melayu, pak Melayu, mak Melayu, kuturunan nenek Melayu tapi tak faham Melayu. Saya kata tak apa, nak sarah orang saya boleh. Tapi demo nak cadep baik boleh-boleh. Kaya, lepas ada ni kaya. Demo tu baik kelas ni kaya, apa tu baik tong deng. Oh, dah ke? Ha ni. Masalah, satu masalah. Saya nak kecek tertengah dengan pengajaran di dalam hijrah. Hijrah ni kita kena ingat. Kalimah hijrah ni iaitu kalimah bahasa Arab. Hijrah ni makna berpindah. Maka di dalam Islam dia ajar kita tertengah dengan makna hijrah ni iaitu berdua. Yang pertama dia panggil tu makna hissi. Makna hesi dengan makna pindah sungguh. Supaya Nabi kita SAW dan puak-puak sahabat pindah daripada Mekah pergi kepada Madinah. Supaya saya lah asal dia hanya di sana gajah ni. Bom nikah kambing dengan orang jahat ni dah kan? Gidak jahat pindah tu makna hijrah dengan makna hesi. Pindah sengerti. Pindah sungguh. Beralih. Supaya dengan Pak Rohingya tu. Nak duduk di Rohingya tak boleh. Disebab dizalimkan oleh Pak Burma. Bunuh. Rogo retina. Bunuh. Dengar. Bakar. Awak nyanyo. Akhir-akhir Pak dia pasti kena pindah daripada Rohingya lagi rata-rata. Itu makna hijrah dengan makna hisiyah. Manakala yang kedua, makna yang kedua ni hak kita nak. Hak ni lah hak kita nak. Hijrah yang dibahasakan maknawiyah. Nabi SAW dia berkecep tertengah dengan hijrah maknawiyah. Dia kata gana, Al-Muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah sungguh.
Orang yang hijrah sungguh iaitu orang hijrah daripada barang yang Allah Taala lagi. Yakni hijrah daripada maksiat. Ha tu makna hijrah sengoti dia kata. Ha di hari ni kita nak ni pengata Nabi dak kata sat ni. Tok Ibrahim sejak kena Ibrahim sejak. Lebih-lebih lagi pemuda. Lah ni pemuda kalau kita tengok persen tak agak dalam sejak dah. Pemuda dalam sejak tak agak lah ni. Kau adanya orang tua, mata tak gari, telinga tak dengar apa itu. Dah kan? Pas tengah-tengah sejak pada atas email tu gigi habis dah. Tak ada kabuk dah. Mekerak dah tak gusi dah. Walaubah musai. Patut bila apa tengah kena-kena tu hak tua, hak sebut-sebut tak cerak bel. Hayalah pola nyembel. Ah tu. Warang dah hak muda tu tak ada dalam sejak. Ai tekah nak wak sejak, jangan orang muda wei. Gutek duit tak atas orang muda. Jaga tai orang muda. Nak gas sipai kereta orang muda. Orang muda belaka tak ada sabuk orang tua. Kau pian awak pulak masjid tu. Gak kita naik kereta pak. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Gapo ni? Kerap masjid ustaz. Ondo. Nak ke? Gak kita hala 20 kok. Terima kasih ustaz. Ha ai mai ai ustaz. Ondo. Mudah aja. Bapak wak masjid sudah terkawin puak muda tak ada. Lem masjid. Hak ni ni orang baik kata kena hijrah dah. Hei, fak muda mu hijrah lah. Dekat, fikirkan lagu tu tak betul. Dia dapat kata bawa masjid, pak masuk syurga lah. Tak kena semaya dah. Bukan lagu tu ke mana tak tahu. Kerana ada juga ada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Nabi kata, man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa bina masjid tu kerana Allah, nescaya Allah Ta'ala binakan kepada dia tu rumah di dalam syurga. Dia tak payah kata boya awak masjid kau tak ada kena semaya. Dah lah pakai lagi kau lagi getah kebuh dah getung tak apa dah kena. Aku awak masjid dah. Kalau fikirkan lagu tu kena ubah. Kalau kata orang awak masjid saat itu masuk syurga, orang kafir banyak dah awak masjid. Upah orang siap awak masjid masuk syurga orang tu. Ya awak masjid serta kena wirajin pergi kat masjid. Ha ni kita kena binakan diri kita wirajin masjid. Setagi saya nak royak tertengah dengan pengajaran hak Nabi. Hak sutai sekali tu Nabi buat lagu mana. Kita kena ambil muka ni mari guna selalu. Baru berjaya. Oleh kerana tu tertengah dengan hijrah Nabi kita mengaji habis dah. Tahu belaka dah hijrah Nabi dah mengaji jak tarikah lagi dah. Dekat Taimah dok mengajar tarikah lagi. Nabi kita hijrah, Nabi kita dakwah di Mekah 13 tahun dok di Mekah. Mana dok di Mekah tak boleh weh orang kafir dia wekai ni Mekah. Lagi pula orang kafir bersifat dengan penati, ta'assub dengan agama. Kalau orang Arab dia panggil tasyadduq pada agama. Agama apa? Agama musyrik, agama syirik. Agama semua berhala. Maka agama di Mekah sebagai pusat pada masa tu orang hak semua berhala. Agama syirik sebagai pusat di Mekah pada masa tu. Setelah mana Nabi dah bawa Islam nak hapuskan syirik pada Allah, lalu itulah orang Mekah dia lawan. Lebih-lebih lagi Abu Jahal, Abu Lahab, pak saudara sendiri Abu Lahab. Tak ke? Abu Lahab tu kakak Abdullah, pak saudara Nabi lah. Kalau kira kat Pak Ngoh hak. Tapi Pak Ngoh itu mo ya tu dengan Nabi tu. Pak Cu itu mo, Pak Long itu. Laka datu ya. Telah mana orang kafir menekan Nabi kita, bukan kata Nabi saja, bukan orang Islam pada masa tu dibunuh kerana Islam. Salah satu di dalam sejarah Islam yang royak orang mati syahid awal-awal gulungnya daripada orang Tina, salah satu yang bernamanya Sumayyah.
orang Tino nah. Sumaya ni. Adak-dak orang kampung kita ni sama Sumaya, bokek aki nak tengok. Lagi, ni orang Tino saja, ki ceramah mana-mana pun banyak orang Tino wei, orang Jatah dekat mana? Lah ni banyak orang Tino dok ngajar lemah sekolah pun banyak orang Tino. Dok ngaji. Sebilik 50 orang Jatah tu ada 7 orang. Ada hak tu 70 orang sebilik Jatah ada 9 orang. Pane orang tu hak tak sehat ada tu bukan sehat belaka ni orang. Hak Jatah 9 orang tadi tu bukan sehat belaka. Ya ke? Hak setengah daripada 9 orang tu setengah daripada nyu setengah daripada 9 orang tu. Tak ke? Ha tu. Hak pinggir lemak. Pinggir lemak lo lek lo lek pakai lecu boh kering muka yak putih pol utang. Hak tu nak buat hijau pun tak leh dah nak jadi tak imej ke tak mek hak pinggir lemak ni. Gimek hak pinggir lemak ni kau nak naik galah tak bilah bukan ada. Tak ke? Ya tak ambil dah tu. Lagi, ha satu tinggal tu, ya ada cuk dia tu. Pas tengah daripada setengah tu. Lagi, hak lekat ubat kuda, ubat kambing, ubat kucing itu. Dah ketung. Tegak hak ni mari mengaji ni, ukur sebelah setengah. Ya baru siapa, baru sekolah. Hak ni. Lagi. Gana pakmu ni lah. Mari lewat ni. Oh tak nak tidur malah setahun. Oh budak lah ni ya hebat dulu hari tu dia babo tanya mulut ketar-ketar lah kakak-kakak takut ke babo. Budak lah ni jawab ludah. Tak nak tidur ustaz. Kau anda tak nak tidur main terosak. Oh, hebat buat mu. Lepas tu mari mengaji kau sebelah setengah ni lagu mana buat mu mikir. Kenapa tak ada jalan kedok mengaji gitu-gitu nak lepas kap, nak lepas di rumah. Tak mengaji mak mengepek. Mari mengaji takut mak mengepek. Ada kena tak tahu duduk kat dalam ni weh. Aduh, kalau ada ni berat ni ni. Dah ke? Teruk pada hiyah-hiyah subuh bangun dah hiyah weh. Hiyah tu. Sabit tu Tuhan ni bandai manusia dengan menatal ni lebih teruk pada menatal lagi. Dah ke? Ula ikakal an'am. Dah ke? Mereka itu ada otak tak mikir. Dah ke? Hak ada mata tak tengok kebaikan. Hak ada telinga tak dengar kebaikan. Tuhan kata mereka itu tu kal an'am serupa dengan lembu kambing. Hamba tak ada kata Tuhan royak weh. Nama kata sedak ustaz tu mai kata kau weh lembu dau. Royak ayat Quran terjemah. Hamba tak ada kata ni hamba royak ni hak Tuhan awak turun atas langit ni weh. Bukan hak dak ambil kau prayuk dak ni. Ah, nak buat apa? Oh, kelimah pun namu lagu kecek pun prajud dah. Umih tu hai bagi haludah ni. Kalau kita nak baca tu. Baca kau orang mati. Kau hidup tak baca. Tu. Ula'ika kal an'am mereka itu sepom nate kata. Balhum adal. Bukan lebih sesak ada menate lagi. Tak lebih sesak kau mana cuba kira. Menate dia hidup tapi terah dia nah. Tak biasa apa sesak menate dia hidup. Cuba tengok lembu eh. Tuhan kata, hei lembu, aku wakmu, mu kena pakai rupuk. Tak pakai rupuk situ, lembu tak ada puah-puah. Tak ada biasa minta di Tuhan. Dia kata, menengung Tuhan, wik rupuk tak mau pakai. Mu pakai rupuk, ngelipah-pah tak mau. Ada lembu, hok tak mau pakai rupuk. Duk ngelipah-pah. Patanya mu nak pakai pol lembu, aku wik rupuk tak mau dah. Nak pakai pizza, lembu kata. Ada? Tak ada. Ya tak halih piteroh tu hewat dia tu. Ikutlah menatai mana-mana pun ya tak halih. Tiba-tiba manusia ni pergi makan benda hok haram. Tak ke? Hok tu hewat tak pergi makan, pergi makan. Loh ni siapa kebo belita dia mau kata ni makan juga. Lebih pada yakjub makjub lagi. Dia mau katanya kelipau ustaz bo belita ni ambil isi bo belita capung ada getung la ilaha illallah. Yakjub jawab makjub tak ada sebut lagi tak hok kata makan bo belita weh. Kena ke orang ni ado ni. Ah teruk benar. Lah kan mujur pemuda kita ni tengok wak ni pemuda hok kita ni mengepek pemuda hok lain. Ni orang muda. Lah kan. Ah ni teruk. Ah tu.
Lahir daripada situ setelah mana Nabi kita duduk 13 tahun di Mekah nak duduk tak leh. Tak dapat tidak dia kena tubik daripada Mekah. Gi kepada Madinah. Hijrah gi kepada Madinah. Dengar. InsyaAllah malam ni kita dengar tiga perkara. Pengajaran daripada hijrah. Yang pertama pengajaran daripada hijrah yang saya nak buat mari ni. Nak jadi masyarakat kita gembilang. Yang pertama yang saya nak buat mari ni. Di dalam hijrah Nabi SAW yang kita boleh ambil. Iaitu susunan yang rapi. Susunan yang rapi. Ada susun ni. Dengar. Ada rabiah. Itu dia. Ni. Cara hidup Nabi kita royak mungkin kena ada susun ni di dalam cara hidup. Sebab tu orang dia turut hok Nabi susun hidup dia sendiri. Dengar. Lagu mana hok Nabi susun buat tengok. Ambil mijak cari bini, Nabi tolong susun wik kita. Dengar. Hamu nak cari menantu, Nabi susun wik kita. Dengar. Lagu mana? Nabi kata kalau pun nak cari orang tina nak ambil wak bini, nak ambil wak menantu, mu carilah orang yang beragama. Kena cari orang yang ada agama. Dengar. Tungkahul mar'atu li arba'in. Dimnikahkan akan orang tina kerana empat perkara. Li jamaliha kerana janguknya. Dengar. Wali maliha kerana hartanya. Wali nasabiha dan kerana titiknya. Wali diniha dan kerana agama. Orang nikah Nabi kata ada ada empat perkara ni lah. Janguk. Dengar. Titik, harta, agama. Tapi nak cari we cukup empat perkara ni tak bini kepala apa. Cari mana nak we cukup belaka eh. Nak hok kaya. Nak hok jangau. Titik molek, titik babo, titik nayo. Dengar, agama kuat. Mek mana empat perkara ni tak ada. Sebab tu setelah mana empat perkara ni nak cari tak bertemu. Nabi tolong royak pula. Dah mu cari tak bertemu. Nabi kata mu carilah orang yang ada agama. Taribat yadah. Ni Nabi tolong pilih wik kita. Cari orang ada agama. Barulah kita klik wak masuk dalam rumah kita tu ya baru kena. Klik sekali pak dengan adik dia baca Yasin malam Jumaat tengok Yasin Allah sedap dengar nak kan? Tu dia. Bak bo dengar kita kat gado-gado, be nak minum apa be ni? Dak kan? Letih dak be. Ambilkan kelubung sapu dahi. Ha, bo tengok dia reda kamu. Taat pada tok laki. Kerana orang tina yang soleh tiga sifat dia. Dak kan? Nabi kata ad-dunya mataun wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dak kan? Dunia saat ni itu adalah mata. Sedap dunia ni. Tak ada siapa seorang habuk duduk tak dunia ni nak mati. Sedap duduk tak dunia kali. Tapi sesedak-sedak sebaik-baik kesedapan hak dunia ni ialah orang tina yang solihah. Sebab tu orang yang ada bini hak solihah, orang tu boleh rasalah. Orang hak ada anak yang solihah, orang tu boleh rasalah kesedapan hak dunia ni. Okay? Ha tu dia. Ha ni. Lepas tu nak orang tina yang solihah nak lagu mana? Orang yang ada agama. Klik mari geletih-letih. Ben mari mana lapak letih. Duk. Tak ke? Mari sejik. Hagi no lama duk sejik lama sangat ni. Duk duk kecek ngata email duk bersorak nak buat haceramu. Oh gitu. Tak ke? Ha, tu je lain ke tu? Pak tu kau akik, aik ben akan nasi tak lagi dia makan nasi. Duh. Ha, kalau gitu baik ben. Tak ke? Tukar masuk di jamai mandi, masuk bilik tukar buah minyak bahu, pakar seksi-seksi buka, dadok. Tak ke? Tu abis masuk tidur dalai dah tu. Tak ke? Adik pun masuk, mak buka pintu assalamualaikum, waalaikumsalam. Tukar cah duduk depan. Tak ke? Depan pintu, abis pun tengok, oh, oh adik aku. Baru kena. Tak ke? Ni kau duk dengan abang ni kau Allah yak seredung kamu. Duk dengan abang. Kelip motor tu kau pakai daban selalu duk. Akik sekerak tu kau bahu bercakap duk. Tak kan? Nak mandi menanak dulu wik abang aku makan nasi. Gena-gena pun kena.
kena apa kena mani juga. Pada mani dulu menanak belengah wadah kena mani semula. Pakai sekali selalu dah ben dah. Tugak pusuk sekerak ni habis gamak berkembang ni tak tahu lah weh. Dengar. Abai pun masuk nak kecil dapur, muka jamin dekat dapur weh. Lisan piah juga Allah bahus pengetahui ini. Apa benda bekas hidang tu? Aloh, jamir, pecah ke kot mana tak tahu ni. Tukar wah tiap, tukar peluh, titik, kolek-kolek gula tu. Aloh. Kalau dah dengan abis. Dari masuk tidur tu, lek malam abis dah jenis orang lek siap dah adik masuk rambut yang segedung. Abis mak tengok Allah baca ayat kursi weh. Puh, siap apa abis? Aku gamak kat tu raya, kena gemeng. Allah baik dengan Allah, anak ni dah tak cakap kenal lagi. Tahu di mana gelak-gelak kenapa rambut yang segedung tu. Rambut sepercaya. Tak ke? Ay, ibu nak pergi makan pulau. Aduh. Tak ke? Tugaknya menesek muka lebih pada bermua awak masuk sekolah lagi nak menesek. Aduh, tak dapat cermin tu. Kalau cermin boleh kecek berkali minta maaf lama dah. Maaf weh, teruk. Nak kan? Ha, suluh tak payah cermin kat dengan tiga je. Ngok-ngek tubik pakai cucak hijau ketat. Cik-cik tu kat Allah lebih pada nak terkenal, lebih pada nak darah nak menikah lagi. Baik tengok Allah, mu ni jangok lama aku tak ada tengok, mu jangok. Tak kena pergi pun pakai buluk, mu jadi gila. Aduh, mu jadi gila yang kata kebel dia. Tukok ngok-ngek nak naik kereta tu dah suluh lagi kata rosak. Tengok suluh tak rosak. Jebeh kau tu mewek kau ni. Allah bakar minyak bahu yang ni. Pelak orang kita weh. Ya tu baik ya cok. Kok agak. Kok abis dia ya tak cok. Ani ya tarok cara susun ni ni. Kok ni kau dah jadi cerah ramah ni. Tak ke? Wapa mu cerah aku tengok bini mu jangok juga. Kau jangok gitu mula nikah gini lah ni tarok gi lah. Bawa boleh anak tiga ni tak agak pergi. Duk dengan aku ni kat Allah. Malah tu mutah. Kena. Tidur buka buat lubat tiap. Aduh. Tak kan? Tu kena susah ni molek. Ambak tu kena cari orang ada agama. Baru ya tu baik kali pun solihah. Tak kan? Setelah lagi kita nak uyak orang tina solihah. Tiga sifat. Dengar ni molek. Nak pilih tok laki pada nak pilih menantu kena cari juga orang yang ada agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Apabila datang akan kamu orang yang mureda akan akhlaknya dan agamanya. Agama ni molek. Akhlak tu comel. Ha, fazawwiju. Maka hendaklah mu menikah anakmu. Tak usah dah mikir banyak dah. Nikah mikir. Buat cikgu tarikah lagi masuk. Dah kan? Gih kat rumah Taimeh. Cikgu tarikah ni. Gih kat rumah Taimeh. Assalamualaikum Taimeh. Waalaikumsalam. Wasaka ni 2 kilo. Bagi rumah Taimeh. Gapo. Lah kena orang budak. Tino kapung belukar tu anak pacu. Dah kan? Harap bi Taimeh masuk lah. Cikgu tarikah. Tak ke? Akhlak tu molek maru dah lah kampung belukar ni. Tebuh pun sedap baca. Tak ke? Ha, tu mengajar budak pun jadi. Mengajar orang tua pun boleh. Orang kenal belakang dah. Akhlak molek. Agama pun kuat. Tak ke? Taimeh kata, eh, berani kedok ni tak tahu. Tak apalah Taimeh dah mau tambuh. Pun tak apa. Kita ni orang tak ada Taimeh. Tapi kena ke demo. Nak buat lagu mana? Cuba pergi pun Taimeh. Pergi ke rumah pacu. Siapa kau rumah baca? Assalamualaikum baju. Waalaikumsalam. Ha, naik-naik Taimeh. Ha, naik dengan cikgu tarika. Tak ke? Bermolek macu duduk dapur. Waktu ni, cikgu tarika mari dengan Taimeh ni. Macu kata. Tak ke? Ada hajat apa ni? Eh, ada hajat besar ni macu ni. Taimeh kata. Gapo? Ni lah. Tadi atu cikgu ni dok kenal kau Sofia. Ada anak pacu nama Sofia. Tak ke? Ada nama Sofia apa kaki-kaki nak tengok. Tak ke? Nak kenal kau Sofia. Oh nama Sofia. Tahu gedak Sofia mana gapo weh? Eh?
Tak kenal, tak tahu makna. Ada orang tanya saya dah, ustaz, anak saya ni beranak tino, nak nama Sofia. Molek dah ustaz. Oh, saya kata comel sekali nama, tapi makna tak molek. Makna garing. Apa makna dia? Makna Sofia ni gak makna orang tino nak pakai kau hari tu. Ya asal Sofia daripada Sofi kecap. Ha. Lagi. Lagi. Oh teruk ustaz mana ha pada kacetak apa tak Aisyah Fatimah nula. Amo pelek-pelek. Okey. Macunya gi dengar kata orang masuk minta anak dia siapa cikgu tadika. Musik kekeng jatuh gelah. Amo cikgu tadika mari masuk minta anak aku gaji 500 kok mapoh nak aku duduk dengan dia. Duduk ngepek dapur tu. Okey. Pakcu pahedah gelai atas tu, pakcu pahedah kata pakcu tak beri. Nak kan? Tu kau klik mari masuk mari apa nama tu bed luar akik. Akik teh tu rumah kedai. Pakcu pahedah tu. Pakcu kata, eh kita ni tak ada apa tanya pakcu dia. Anak hamba nak ngaji lagi. Anak hamba ada pisang baru. Nak kan? Tak ada nak belaki lagi anak hamba. No. Tawi! Pasal apa? Cikgu tak ada duit. Dengar. Tak mau beri. Mari ni hak isan. Ada kat rumah kita lah ni ramai ke. Muka pak segi ni mari. Dengar kereta wi'ah. Aduh. Cerita wi'ah ya. Mak berat nak pergi rumah. Pek. Dengar. Mari kat rumah pacu. Ha, hajak panguh naik. Agi dengan panguh. Masuk minta. Macu pun tanya gaji berapa? Gaji ni 60. Biar liang lagi japa 70. Oh, macu kata. Aduh. Nak kan? Oh, banyak. Ha, tu. Lepas tu, ni lah mari nak minta anak ni Sofia lagu mana. Tak ada apa macu nak weh dah menikah. Pakcu kata dah wih menikah ke? No. Tak ada masuk Jawi lagi. Oh, tak ada masuk Islam lagi. Tak ada. Islam pun tak ada masuk. Tak ada payah apa. Pergi ke rumah temen suruh ngucap 25 syadah jadi Islam dah lah. Oh, babo mama dah lah macu itu. Lepas tu kau masuk Jawi. Tak ada gapa budak lah ni pisah tak koyak pun yang berani. Oh, nyesedak. Tak ada. Ha menikah kerana duit akik-akik serak buat klik. Adok pera cucu. Tok laki tak tahu mana tak. Lah ni banyak sekali. Pamudi kita. Tak kan? Ha tu kena ingat. Ni cara susung ni. Hak Nabi dia susung molek. Sebab tu kita tu dalam hidup kita kena susung jak situ lagi dah. Pak boleh orang ada agama. Ha. Masuk malam pada nak tanam benih. Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar suruh baca doa. Oh. Dengar? Okay. Nabi suruh baca doa. Oh. Ni tak ada nak doa. Oh. Malah jemaah ni tak ada nak doa. Oh. Tu baik ni orang tak ada doa. Oh. Sorry habuk. Sahabat tu dah akit layar atas watah ni buku ni dah. Tak ada nak doa. Oh dek. Malah jemaah ni dek. Oh. Dengar? Okay. Adik pun selalu dah. Tak ada kira apa dok oman noh babo dok ngajar kom sejek terlupa habis dah. Tak kan? Tak ingat habis dah. Tu pendek orang baru sedar kata umur kali kita tak ada doa berkali. Anak yang pertama ha tokek dah ketau. Hak yang kedua rambut pacak atas kepala. Tak kan? Ha tu hak yang ketiga ni kok Allah dah mai kota watah kek layar tu. Hak yang keempat curi skrap orang. Hak yang kelima tu ha, muak betina aku, tak ada berhenti. Tak rak nak bayar apa. Habis. Tak kan? Baru mikir. Ha ni sebab tu dia kena susung meja sini lagi dah. Susung sini lagi dah. Tak kan? Nabi kita cuba tengok. Telah mana dia bakit jadi rasul tu dia tahu dah kata dia ni kena hijrah. Nabi kita ni tahu dah kata dia kena hijrah. Dia tahu mana? Tak kan? Dia tahu daripada seorang-orang yang alim kitab Taurat dan kitab Injil yang bernama Waraqah bin Nufal. Siapa dia Waraqah ni?
Pak saudara Khadijah. Pak saudara Khadijah. Hak mana boleh nak jadi kenal, boleh nak jadi tahu? Kerana setelah mana Nabi kita pergi bertapa di Gua Hira. Nabi kita dok bertapanya bulan Ramadan 3 tahun tu. Umur dia 38, 39, 40. Tahun yang ke-40 itulah umur dia 40 itulah Jibril mari. Waktu rong ayat dari ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tak pandai nak baca. Ikra ya Muhammad. Mu baca hai Muhammad. Nabi jawab kata wa ma annabi qari'an. Aku ni tak pandai nak baca. Jibril cekak Nabi, pegang Nabi. Nabi kata apa-apa roh aku nak tubik daripada badan aku. Nabi kita takut kok masa tu. Tawi takut ke? No. Sayak sebelah-sebelah. Neratuh. Belah lain ni neratuh. Belah lain ni neratuh. Kalau temu dengan kita, berkali tak matah pak. Apa sudah lah kita tu. Lari tak cukup pun. Mi berkali. Nereh. Nabi kita ni takut. Habis gamut takut. Tak ada lagi dalam hidup dia. Dia takut kerana dia tak biasa tengok Jibril. Nereh. Kelek gaduh-gaduh ke rumah. Tuai pucat. Khadijah isteri dia. Ha ni Khadijah. Cuba tengok Khadijah isteri Nabi. Dengar. Hak Nabi kita dah ingat semua kat Khadijah ni. Ha tu. Perangai dia ni tak ada doh Khadijah. Sebab tu orang Tina ni dia kena seksa tengok perawat hak Khadijah. Sejarah Khadijah. Ambillah Khadijah ni jadi tunbat bagi dia. Nabi kita kau masa duduk dengan Khadijah dia tak ada bini ramah duduk dengan Khadijah tu. Kelik wari Pak Khadijah kau tengok muka Nabi tu kau lapak pucat. Ya kena dah. Kata Nabi itu lagu mana, lagu mana. Sebab tu sebaik-baik wanita. Sebaik-baik orang Tina di atas dunia ni. Orang yang dia kenalkan tabiat dan perangai dan cara tok laki dia. Ha tu tengok tok laki kriak. Tengok tok laki suka. Tengok tok laki segenok. Tengok tok laki serabut, ya kena. Tengok muka, ya kena dah. Ini orang Tina yang paling baik sekali. Ni kak kita tengok tok laki serabut pun. Gena apa yang nampak muka yang catur, nampak tak senap kecek ni. Allah, letih weh, buat kerja hap sejik ni. Ha, dah kacau dah buat. Masa bodoh. Baik, nampak dah pergi buat. Orang lain tak nak pergi buat. Kau teriau. Dengar. Orang lain klip akak kau nak tidur, bayar nak kacau boleh boh hangat. Masa bodoh. Hantu, tak tuk lelaki. Tengah wah bong lah, tengah air sipuk lah, tengah apa cukup. Hai, kalau kerja hak rumah, mata malah. Aduh, aku yang ada mata, kau teruk, bay. Tak tahu nak hidup di mana, kriak nak hidup di kedatai. Kerja tak sudah, murah demo klip bini, maki di bini. Dengar. Kalau boleh menaya, bakal hidup dah tiga web, berat dah, bay. Tarok. Ni dok Khadijah pah ni kawe. Dengar, tengok Nabi muka pucat, gapo be. Dengar minum air dulu ni. Ada air tangan. Khadijah yo tahu Nabi kita kelik pukul berapa. Belum pada Nabi kita nak kelik yo berjanguk, Khadijah yo berjanguk. Dok dak pe cumin. Dengar, berjanguk pakar miok bahu. Dengar, Nabi pak klik mengi assalamualaikum waalaikumsalam dia pun jawab. Ai ada dah segelah. Buka pak tengok oho. Bahu juga Allah sedak Khadijah. Dengar, ha tu dia. Haning baru kena. Baru kena ni pak abai klik dah mai pak sebut. Terak. Dengar. Aduh, pak besar pula dah sebab tu je nak lakah bayar nak pergi dapur. Banyak kecil. Gaduh-gaduh. Pop. Sepak rebah. Rebah penyebab pun. Kecil lah seluar. Tak ada. Aduh. Hani. Kena ingat molek dah. Kena ingat molek. Orang jatuh pun lagu tu. Dengar. Kena reti tanggungjawab kita sebagai tok laki ni. Ni bini sore dok matau. Dia bagi pak tu. Kilik ayah hutan dok datang dah. Aduh. Ni satu jalan kat ni. Jatelah ni tak kerja, bini berlaku duk kerja weh. Dengar, duk perah anuk, duk mengasuh anuk. Orang jatelah ni. Banyak ah. Bini mungkin mana? Bini giweng.
Muka dek kejap hayah bang eh. Pergi weng. Pak letih sikit mula ni peranok. Letih je kata peranok. Letih penama pepul lanjut palu tu. Ada saling-saling. Ha tu kena ingat molek. Sebab tu pekoh je royak. Hak tok laki di atas bini. Hak bini di atas tok laki. Sebab tu kalau turut susun ni hak Islam. Selamat dia tak cerah. Khadijah ni pak dia pahaya Nabi. Dari Nabi kata dia nak tidur. Ha masuk pak tidur. Wih Nabi tidur. Nabi kata zamiluni zamiluni. Selimut aku selimut aku. Khadijah pun selimut. Tengok Nabi ketar nampak takut. Serabuk dia. Ha tu. Kalau bini kita sini tak tahulah bini kita dah royak. Dari nampak keliak sikit pun abang muka nampak keliak tu. Tak ada apa eh. Dari. Duk sabuk nak usurai bulan ni ni. Gua mana? Ha kacau dah ambil. Aduh. Kau teruk. Tak ada kena lah kau. Dari. Ha tu dia. Ha lah kau tu. Mak buat Nabi kita. Ledak khabar molek. Sedar molek. Dari. Nabi kita pun royak cerita ke dia. Hak Nabi kita tengok di Gua Herak. Sayak sebelah-sebelah ni ratu. Mari suruh dia baca sikit-sikit. Khadijah ni dia erti. Sebab tu ulama kata Khadijah ni bukan ulak, bukan orang yang memeluk agama syirik. Khadijah ni tak pendah semua berhala. Khadijah dia nak tetap di atas agama asal, iaitu agama Nabi Ibrahim AS. Salah satu orang yang tak di atas agama asal, tak biasa semua berhala, ulama kata Abu Bakar. Sebab tu ke masa tu ada lagi orang yang tetap di atas agama Nabi Ibrahim. Sebab tu Khadijah yang berjuru kerana dia beragama. Hajak Nabi pergi kepada pak saudara dia yang bernama Waraqah bin Jawfal. Sani. Kerana dia morning dia tahu. Ha-ha, benda-benda lagu ni kerana Waraqah bin Jawfal orang alim kitab Taurat dan kitab Injil. Gi sekali dengan Nabi. Ni cara ukar masalah. Haning bini habak tu yang penting buku bini buku ni. Pakak-pakak ukar masalah dengan tok lelaki. Lagu mana abe dah susah ni. Lagu ni be. Ambil tali tangan hamba dulu jual abe. Dere. Abe ada duit bila abe beli pula. Dere. Wak gano hutan dia mau abe kena duk bayar. Haa tu. Pak abe pun kena amanah. Pak jual jual apa nama tu. Tali tekak bini kena pergi bayar hutan. Jangan pak pergi jual tali tekak bini. Pergi bini muda. Haa tu tu kau. Dah kan? Tengok belah, kelak belah apa nama ni. Lekat hutan dia molek tu. Berapa bah? 30 ribu bah kata. Padahal mau tak kepek lah ni tidur tak je ni. Bini pun nyanyi. Alo, ambil tali tekak amma ni bah. Kejual bah. Dah kan? Haa tu dia. Tak cukup sikit lagi ambil duit amma ni ada 10 ribu bah ni. Abang pun ambil 10 ribu ambil tali kok dijual ada kan? Boleh 31 ribu. Boh minyak kereta demo 500. Beli rokok sana tu orang awak kereta sana tu. Ha, beli go rokok wik demo sikit pakai kain sa rokok. Gi bini muda hak bujel sana tu. Belanja 30 ribu. Boh molek. Aduh. Jangan wey. Kena amanah kita kena amanah ke bini. Gi sama Waraqah bin Jawfal. Waraqah ni orang mata buta. Orang tua dah. Mata buta dia. Dengar. Dok cerita. Khadijah cerita wik pada Waraqah bin Jawfal. Waraqah bin Jawfal kata. Itu adalah Rasulullah. Mung ni Rasulullah. Di situ Nabi tahu kata dia tu jadi Rasulullah. Pusuh Allah. Banyak Waraqah dok cerita. Salah satu dia cerita. Dia kata mung ni akan keluar daripada Mekah. Akan hijrah. Tubik daripada Mekah. Mu ni akan hijrah daripada Mekah. Kerana apa? Kerana orang Mekah tak suka kepada mu. Dan aku sekiranya kalaulah Tuhan perang aku, aku akan bersama berjuang sekali dengan mu demi nak menegakkan Islam. Ni hebat Waraqah. Di situ Nabi tahu gitu. Ha tu lepas pada tu yo hijrah Islam tu. Juga hijau Islam tak ada berhenti dengan keadaan duduk dalam susun ni. Salah satu yang dia ada susahnya masalah nak hijrah ni. Kerana Waraqah bin Jawfal dia tahu dah. Kata dia, rakyat dah kata dia ni kena hijrah. Tahun yang kelima daripada Ba'tsah mula orang Islam dia kena buat nyanyi. Ya orang yang meluk agama Islam ni apabila jalan Islam sungguh.
Orang Islam ni apabila jalan Islam sungguh dia bergerak. Bergerak weh. Jalan Islam ni. Lagi bawa dakwah Islam ni dia bergerak. Tak ada orang kenal lah dunia ni. Orang kerja Islam. Lagi tengok Rohingya apa tengok. Ki Islam tu. Bunuh demo. Cuba tengok Zakir Naik pendakwah besar. Orang India. Pergi kecek di mana-mana orang masuk Islam. Pergi di Jepun kecek. Orang Jepun masuk Islam. Pergi di Eropah kecek. Orang Eropah masuk Islam. Hakil-hakil India waktu baik undang-undang nak bunuh dia. Tak ada ke lain bukan ke curi diri. Yeah tu. Dah. Ke bawa Islam. Ceramah Zakir Naik yang terkenal. Makruf. Lah ni dia duduk di Malaysia. Nak tubek tak leh. Nak kecek pun tak leh dah lah ni. Duduk situ. Baru ni Malaysia duduk kilah. Setengah nak hantar. Kiklik ke India. Setengah tak wih nak hantar. Tak wih hantar. Ulama-ulama tak sewi. Hantar. Tak kan? Lah ni duduk di Malaysia. Nak klik ke rumah tak leh. Kih berapa? Kih bawa agama. Ni hebat orang bawa agama. Pak kita ni tak apa. Duduk ceramah cara pak kita Islam. Islam je. Dia ni kecek dapat orang kapal lah. Orang kafir tanya masalah, ya jawab. Tanya masalah, ya jawab. Orang Kris, orang mana tanya masalah, jawab. Akhir-akhirnya pergi masuk Islam dalam majlis. Bakat duk ngucak dalam majlis ceramah. Ni hebat. Kita kalau dia mata ceramah, lain lagi atau dia lepak ke apa, saya tak tahu. Weh. Kau kita tanya lu dah. Dah kan? Pergi pang sama dia, aduh, alatai. Dah kan? Haa, tu. Pemah berpaya sasana, nak kap. Kau hanya pak kunan, Arab. ศาสนาอิสลามนะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ถูกต้องที่สุดสียะลาเลวมาติตาวันนี้สกอดากระตอกกับพวกสามอิสลามกับพวกกิตงฮาเลกเล็กกับพวกอะไรกินกับเป็ดกินกับเด็กตับชายอตุบอลานยาดาวะตับลีเด็กดาวะกับพวกกิตมอนี่อัลฮัมดุลิลลาห์ดาชายอฮัดยาดาวะวะตุฮัจจ์ก็เก่งจังมาอ๋อสลามอะไรก็มาง้ออะไรก็สลามอินชาอัลลอฮ์ตะกี้กิมสเจนะดับไปเยลพะมาเย่ตะกี้ตะบักบักจังมาอ๋ออินชาอัลลอฮ์นะพังก็บอกอินชาอัลลอฮ์เนี่ยฮันดูปัญญ์ตะกี้ฮัลีเนี่ยฮะกาลุกีริกาโพเซียตัวไอ้วักกะเลยกาโพเซียเดี๋ยวจะเป็นไงยุกเก้เว้สวัสดีครับฮันดูผมได้รับว่าตะเบลนะครับมาชวนท่านไปฟังบรรยายนะครับที่มัสยิดนะครับเพื่อรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตู่กะเวดวาโซเลปะหันยิงลาริตะอยู่กอดันเนาะฮะนบีกิตาดาวะดิทิงห์ฮองเอคาเปซาคิรไนซานิงดาวะดิทิงห์ฮองเอคาเปซาปาตุนันโดตอเลมูเรดเดมูลาลุดออิสลามนี่ดะเกOrang kape dia tak kena ke Islam. Dia tahu pak apabila puk Islam timur mana dia murid lah dah. Murid pak kita ni banyak. Siapa kau tak sewi wak sejak yang belah. Nah kau letak ni. Dah kan? Sehingga orang di tempat kita ni dia besok kaji. Dia kata sikit lagi negeri ni akan jadi negeri orang Islam. Ah, ya hebat situ. Ya Islam ni. Ya naik dengan kadar air. Letih dengan keadaan taruk dengan keadaan. Sebab tu kalau kita kerja agama rasa letih, dia ledah mungkin kerja Islam dah. Kalau kerja agama pasal nak duduk sedap, mana duit? Kekang tak ada tukar lagi kaya tanah beri atas nak wih 20 ribu wih dah lagi. Dia pun kata tak ada wih lagi. Kau tak mahu kerja dah tak wih. Apa nama nak isap rokok apa tak boleh? Okey, ajak mari menerah sejik. Dia pegecok dia baru. Tanya duit 20 ribu duduk mana. Dia berkata, tak ada bayar, tak ada duit. Tak cok kira. Tak ada jalan. Kalau kerja Islam ni, kalau duduk pesan duduk. Duduk segar, duduk dalam air, duduk gapa. Tuhan tu kena kita tengok, kena seksa tengok. Duduk kerja ke mana. Betul ke duduk dengan Islam suruh kerja. Kalau letih penat, tu dia lah dah. Haa, tu. Tu kerja Islam ni letih. Dia lagu tu. Setelah mana mari tahun yang kelima daripada Baisah, orang Islam mula kena buat nyanyo. Dengar? Kena buat nyanyo. Salah satu Sumayyah saat ni nyigit mati berat. Kena bunuh dia orang kape buku gapo buku memelukkan agama Islam. Dengar? Orang kape pergi ke rumah Sumayyah. Eh Sumayyah, dua perkara aku nak berjalan kamu.
Mu kena kelek kepada agama kafir semula, mu tidak mu mati kalau mu tak kelek. Dua perkara tu. Sumayyah dia sanggup mati. Mati kerana Islam. Ha tu. Kita ni nak sanggup mati kerana Islam. Orang bel subuh tu pun tak mari dah subuh. Subuh cek lah ni lem sejak ya. Orang Yahudi yang ambil ukur dengan subuh lah. Orang bel as-salatu khairan minan naum. Semaya lebih baik pada tidak yang ambil kasih limut tarik. Bini kata bel subuh ni munuk gigi lah. Ku tak agak. Tak kan? Ku tak agak aku letih. Ku nak tidur dulu sikit. Sikit bernama pukul 8:30 tak bangun lagi. Tak kan? Tegak dia mesejek. Alah. Adanya orang yang sakit kencing mani. Kau mari semaya subuh. Tak kan? Ada yang pesen telinga tak dengar. Darah tinggi. Gi buat hubat belah-belah. Gi semaya subuh. Tak kan? Gaduh-gaduh. Tak imej gi keluar. Keluar dakwah. Tak ada pia nak jadi tak imej pula dah. Tengok muku-muku ni nak jadi tak imej tak pandang. Muka dulu lopeh. Duk belagah ye, belagah lembu ya. Baru bertobak kau tua. Baru kecil mana ni bertobak. Game sejak. Tak kan? Pandang nak jadi tak imej kat mana? Tak imej tak ada ni keluar 40 lepas kat India. Tak kan? Hok lain, hok muda-muda lah ni mengaji kelas 10. Habis kelas 10 hok mengaji tu. Tak kan? Gaduh-gaduh ngaji ponok pun yala juga. Tak kan? Lek malam tidur buka dua. Buka satu. Apa boleh buka dua buka satu? Ha ni terosak ni. Tak kan? Ambil jak lepas mengorek kan? Tamarayu kah? Ha ni pun. Pantai lagi. Mayu cai-cai kah? Anda lah ni pun. Cingru. Anda. Dua lakon. Cang kereta lah ni. Lakon rai ui. Aduh. Sedar lah ni. Kan hari ni. Tak kan? Aduh. Dah main lagu tu. Dah main. Ay, ay. Sebab muka dua. Boh, tengah-tengah balik. Tak gambar. Tak kan? Ha, jatuh minta gambar. Sungruh. Naik kah. Dah kan jatuh pun. Cantah. Oh. Kau suai mak le. Aduh. Cantah lagi. Kau ni. I. Pantah lagi. Aduh. Biasalah. Kau rasa ada suka-suka ni. Heh. Lagu tu yang tak siapa buka dua tukar dengan subuh. Muja subuh tu hetok, tu hetok waktu. Inna solata kanat kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ni ada waktu yang tu hetok siada. Kalulah subuh ni hok putai letak waktu dah rasa ai ubah masuk sepa ubah. Beno ubah serak dah. Pom kho sender nak kap. Ah ik ปัญหาหนึ่งปัญหานะครับเรื่องซูโบนะครับถือว่าถือประธานสภาผมได้ไงกับผมได้ไงชวนลีพัดอะไรหรือโอ้ได้ไงเฮ้ยนั่นหยอละถือโอเคภาคใต้นี่ตอกบังสมัยซูโบนี่คือปัญหานะครับบุกลีโม่โอเคภาคใต้ไม่ตื่นนะครับต้องอาซานตีแปดครึ่งนะครับงั้นก็ลงมาตีแปดครึ่งนะครับใครสนใจใครเห็นชอบนะครับเกตอังเงบีกาเกตอังเงเกกลาเปสติงก์ปะดาเกสิกาบูมาริสมาเยสุโบได้แก่ตุบุคนเนกิวาเกไอเตมาเกเตลุกดังอัตเอเมได้แก่เตเมเลงก์นี่นักลาเปสติงก์ฮันเตอิลานนี่เตอิลานเตอิลานเกเตก็กิเบะได้แก่กาลูบุเลเลเลสปาลามูดเลเลดอว่าซะลากุตุTak ada biar tu tak ada. Kalau matang buka satu senek-senek bangun. Matang. Bini gerak kaki. Baik-baik bangun baik-baik. Ni kau satu tengah ni. Lagi kena tidur apa kena apa. Lagi. Baik orang bau saya. Bau saya kena anak nak bayar urai nak bayar ter. Anak dah gaji bakok. Lagi. Ha tu bakok bina pun. Ha bakok ni. Ha bangun kau satu. Kalau motong bangun weh pukul satu. Tak atau motong. The week pacara tu tunggu belau pada subuh. Orang tak ada bel subuh dah tunggu dah di bank. Aduh. Tua pada tu nak apa esok hari dah. La ilaha illallah. Dah tunggu. Dah gini kita sejauh.
Bako le nou ete kot bi buket, bi gunung, yo sejok bagi-bagi berasa di kata gini. Kita semaya supa tu baik pak, mari pak tengok mata kita. Apa mak? Ini dah tunggu duit pak cara, dia mau tak buka lagi. Mana kita buat gendol, 500 tukar ya supa. Aduh, nak kata mari, omol 80 dah. Tak ada dek dah berkali, kali. Dekai, mikir kita tu, ngilih papa tu, dia mau ni wak uleh. Ha tu, 500 tu kadah dengan semaya wey. Bani kita wak genu. Dekai, tegak penuh. Gada-gada bergomo, hamba mari dulu, hamba pergi semaya subuh kan ni. Ha, tak ada kira, subuh tak ada kira. Siapa dah sini dulu orang tu, hamba dah dulu ni sini ni, hamba pergi semaya subuh kan ni tinggal. God. Jom orang tua umur 60-70. Bobak-bobak ni sekak di ropopor tu. Okay. Aduh, saya tak buat api. Jabai aku tau. Gojong. Ni benda yang berlaku masyarakat kita ni. Masyarakat tani ni. Hok kata banyak deria. Banyak betul. Banyak padi. Ada dengan ikan. Ada dengan tu. Ada dengan ni. Gidup gojong. Tak pebay. Okay. Tak ada semaya subuh. Mikir. Nak mikir syarikat kita ni. Dekat teruk tak teruk. Bertengok pergi lah. Ini orang baik kata satu masalah yang besar. Dekat. Haa tu dia. Nabi kita setelah mana tengok. Umat Islam ada buat nyanyi. Setengah pada mati. Setengah pada kena buat nyanyi. Sebagaimana Bilal bin Abi Rabah. Dibuat nyanyikan oleh Umayyah bin Khalf. Tok ngulu dia. Geletak Bilal tengah pada. Jemur tengah mana. Dekat Umayyah kata, wallahi la u'azibannaka hatta tamuta au tarji'a ila dinik. Demi Allah, hey Bilal, aku nak azabmu sehingga mu saat itu mati ataupun mu kelik pada agama asal. Mu pilih dua ni. Mu nak mati ke, mu nak kelik pada agama asal. Apa jawab Pai Bilal? Satu kelima jawab Pai Bilal lebih mahal daripada permata. Sehingga orang seluruh dunia umat Islam ni dah ingat kelima Pai Bilal jawab. Kecek sah kelima. Tak ada banyak dok, tak ada berat dok. Dengar. Satu kelima. Berapa kelima dia kecek? Ahad, ahad, ahad. Allah Ta'ala ni satu. Dengar. Allah Ta'ala ni satu. Aku jauh mati kerana Islam. Akhir-akhirnya Abu Bakar tebu. Nabi kita setelah mana umat Islam tu dah kena awak nyanyi? Dengar. Nabi kita suruh hijrah pergi kepada Habasyah. Nabi kata, inna fiha malikan adlan la yuzlamu indahu ahadun. Sesungguhnya di situ, di Habasyah, ada raja yang adil yang bernamanya Raja Najasyi. Yang adil, yang dia tak zalimkan akan seseorang. Kalau gitu puakmu ni kena hijrah pergi kepada Habasyah dulu. Dalam hati Nabi kita dah mikir. Nabi pun tahu dah kata Habasyah ni nak tetap tak leh di Habasyah. Sebab apa? Sebab di Habasyah tu agama Kris. Mungkin tupai dulu raja tu. Tukar pakat tu baik pergi kepada Habasyah. Dari ulama dia wikrok. Dia kaji pengajaran di sini. Nak ayat kata apa Nabi suruh tupai hijrah pergi kepada Habasyah. Padahal di Habasyah tu bukan tempat nak duduk tetap di situ. Kerana salah satunya Nabi nak tahu kata umat Islam ni sanggup gerbai kedok kerana Islam. Dengan sebab tinggal kapal tempat ni bukan senewe. Ada dengan lembu, ada dengan getah, ada dengan deria, ada dengan rumah. Berita kira. Lepas tu nak tubik, nak tinggal habis benda tu. Bawa kain selas mungung. Gi ke tempat orang buat dah. Padahal di tempat demo tak tahu lagi nak set kita nak jadi lagu mana. Okay. Tapi dengan perintah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam pakat gi kepada Habasyah. Di sinilah Nabi kita bangga. Oh hebat umatku, dia kata. Sahabatku ni hebat sungguh. Sanggup gerbek kerana Islam. Sanggup tinggal harta demo di Mekah, rumah demo di Mekah, gi kepada Habasyah. Di sini Nabi kita bangga. Ni, kita kalau ada orang sahabat kita, pemimpin kita hak jauh rela dengan kerana Islam ni. Oh, tak ada kena kecek. Dah kan? Ni setengah-setengah setepat maskilah di timen ni. Di timen teraju ni maskilah.
Lagi. Masalah di timai teraju ni. Hak agama, hak agama. Hak bukan agama sama telah dah. Setengah-setengah tepat tu tak tegur terimai dengan rakyat. Demo tu jadi terimai aku tak mungkin sejak. Ya kan, ilah pahal kata sejak terimai berkali. Kalau demo tu, kalau doktor lang jadi tak jadi sejak, apa jadi terimai sejak, aku tak mungkin. Tobat aku tak mungkin. Okay, no. Allah aku rakyat wa arwah mah aku tak mari. Buku tu yang balah. Ada tengahnya silap tak iman ni hijab nak itik dia mati seka. Gena mu tagi. Jemaah lah ni ku buci kata iman kan hijab nak itik mu mati seka. Buku nak itik tu balah gege dah buat sampai ke akhirat. Dah. Tangga tu ya kita orang Islam ni. Tengah pada setengah kita berebut tak iman sampai ke kelahi balah. Lem sejek pada. Ha ni lah cu Islam. Ha ni bukan nak buat Islam tu nak peracur Islam. Peracur Islam di dalam rupa Islam tu yang bagi bahaya dalam hidup kita. Dengar. Pakat pergi kepada Habasyah. Tahun yang tujuh daripada Baisah. Hijrah pula pergi kepada Habasyah. Ramak Usman bin Affan bawa kepala sendiri. Ni kehebatan. Hak Nabi kita dah susah dalam hijrah ni. Bermari 4 tahun yang ke-10 daripada Baisah. Tahun yang Nabi kita sangat-sangat duka cita. Amul Huzn. Tahun yang sangat-sangat Nabi kita duka cita. Nabi kita sedih pada tahun tu. Apa boleh Nabi kita sedih? Dengan sebab Abu Talib mati, isteri dia yang dia kasih nama Khadijah tu mati juga pada tahun tu. Orang kafir apabila 4-2 orang ni mati, orang kafir mula hadap serai kepada Nabi kita sendiri. Dulu hari tu dia nak murih ke Nabi kita, dia nak nyanyo ke Nabi kita, dia nak zoleh Nabi kita yang tak berani kerana ada 2 orang ni. Abu Talib ni orang kedebel dalam Mekah. Tak siapa nak berani buat pada Nabi kerana ada Abu Talib. Khadijah ni orang dah perubah hati Nabi, penawar hati Nabi. Dengar kan? Sebab itulah Nabi tu ada semangat kelik mari pak letih. Khadijah pun semangat pergi ke Nabi. Bahasa dia lah hijau agama lagu ni lah. Tak ada orang hijau agama ni sendiri. Pada masa Nabi dulu hijau agama tak ada gaji lah. Siapa Khadijah? Dia bantukan Nabi. Habis harta dia ulama kata. Khadijah ni sedega yang terkenal pada masa tu. Orang kaya. Komprak besar. Maha Sekti orang Mekah salah satunya nama Khadijah. Tapi dia bantu Nabi. Nabi kita saat itu dia dakwah agama dengan harta Khadijah ni lah. Setengah ulama dia kata akhir-akhir harta Khadijah tu habis kerana jalan Allah. Jalan tu hai. Nabi kita dah dakwah. Sehingga mana? Sehingga dekat dengan Khadijah nak mati, maka wah tamah dengan Nabi Sultan ni bagi 2. Aduh, apa tangga tu? Kita nak dekam sejek ni ukur dengan bakar cak tu, cah. Batik berjalan ngek-ngek duit dah 5 kop. Jalan ngek-ngek-ngek depan dia tak kan? Kalau gibuh leh batik, nak beli tak leh saat ni, terbakar cak tu. Cah 3 kop, 2 kop, ke 3 kop dah tahulah. Dah rokok, 2 kop, capur jadi 5 kop, dia boleh batik ni kak. Tak isak dah okok lagi. Buah kelek lah kocek. Batin pun lakuk lagi. Hak tu ingat lagi. Hak wairung ni kena ingat weh. Wairung ni. Oh, ya sedekah ni. No weh. Wairung sedekah. Hak ni kena beringat weh. Banyak tim sejik dah kena. Lagu mana? Pak batin mari nak pay dia. Pak yang ambil duit 100 duit merah tu. Boh leh batin. Tu ime tengok. Oh, ni no wairung sedekah 100. Rambut 2 cak ni. Tak pala ni. Kamu ni, hak ni darah Korea, hak ni Ronaldo belah ni. Lagi, patricin kau ni, oh, ngak kira jangan kira lagi lah. Lagi, pak ya pak duit 100, pak terkawet, dia ambil duit orang hijau. Duit 20, tambah lah makna kata. Ambil duit 20, 7 keping. Mah boleh kau cek, 7 keping. Sedekah 100, ambil duit tambah, 20, 7 keping. Terima pun tengok, oh, warung tu dekat 100. Aku ada duit 200, nak banyak ada warung lagi. Pah, teh 200. Bawa silap mata sikit, warung berat. Teh 200, boleh dia kat 300 lebih. Modal 100. Kena ingat molek ni duit batik duk raik banyak. Warung lah ni tak kira.
Dengar duit sejek tak, sejek tak kira wedung lani. Ya gomoh mata, ya nak makan ubat. Curi tu. Gomoh pak kita ni alhamdulillah ni, wedung ni, jaya ni, wak ni. Pokoknya rumah kita, insyaAllah lah. Dengar, setengah daripada wedung rumah kita ni, sebagai mana Ashabul Kahfi. Dengar, hak tu yang kata, innahum fityatan, amanu bi rabbihim, wazidnahum huda tu wedung rumah kita. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan tambah tunjuk pada mereka itu. Ani hebat ni. Dia wairung wak hijau tak kena becek. Dengar. Allahu akbar. Mati Khadijah pada tahun yang ke-10 daripada bakit Nabi itu, mati Khadijah dan Abu Talib. Lahir daripada situ orang kafir pemula serai Nabi kita. Mula serai Nabi kita. Mula serai dah. Nabi kita pun ada tak leh dah Mekah. Dia saat itu kena gitu pe. Orang adik-beradik dia sebelah mak dia di Taif. Ada di Taif tu adik-beradik sebelah Aminah di Taif. Lagi pula kabilah tu kabilah besar, kabilah Bani Saqif. Nabi kita mikir-mikir tak leh dah kena pergi ke Taif. Dengar. Mana kata hijrah kali yang pertama Nabi kita tak ada pergi, iaitu pergi kepada Habasyah. Hak ni dua kali. Dengar, tahun yang kelima dengan tahun yang ketujuh daripada Ba'isah. Bermari tahun yang ke-10, Nabi kita usaha juga nak ukar masalah. Dia pergi sendiri di Taif. Gi nak cerca, nak kecek dengan orang Taif. Kata nak tupai di Taif ni. Nak ambil orang Islam ni, nak geletak di Taif. Dengar, nak tupai orang Taif serta nak pergi dakwah Islam di Taif. Nabi harap 100% kerana di Taif tu ada adik-beradik dia. Di situ. Berjalan kaki pergi ke Taif, bukan pergi dengan copa. Dengar. Bukan pergi dengan BN dan Baliu. Kita nak pergi sejak start mutu. Dengar. Silap start mutu tak musik. Tengok minyak tak ada. Naik tak rumah semula. Bini kata, kena bayar tak ada pergi sejak. Minyak mutu habis. Allahu Akbar. Ketak apa dengar masjid. Gi dengan mutu juga. Minyak mutu habis. Tak gi dah. Bini kata Allah ben juga doa-doa lah. Minyak mutu. Dengar. Habis tak gi masjid. Padahal tak imam ketak apa dengar semua kita. Dah muka ajar mu gi. Aduh murah kau bini. Ambo. Dengar ke ceramah malam tu. Nampak nak ngeny. Dengar. Aduh ngepet. Aduh. Dengar. Ha? Setengah pada setengah. Bawa nak gi masjid. Dengar. Tengok air hujan titik dah cumi mutu tiga titik. Lah hujan tu gong gaduh-gaduh naik sama. Kenapa nak game sejak kau mana tak ada lagi bini kata hujan tu gong. Hujan tu gong mana tak ada nampak titik. Bawa mungkin tengok dah cumi mutu ada tiga titik. Tiga titik tu tak awet dah. Mana masuk segar kau tu tuher kau mana. Ani. Bawa tengok ni Nabi ni usaha berjalan kaki. Berjalan kaki pergi ke Taif. Gi di Taif tu dok 10 hari 10 malam di Taif. Bukan star-star. Gi dok dakwah orang masuk Islam, lagi pula nak ambil demo sahabat-sahabat ada wak nyanya ni, mari nak tupai orang Taif. Tiba-tiba orang Taif tak terima Islam. Kata padah ke Nabi, ukhruj ya Muhammad. Mu tupai hai Muhammad daripada Taif. Orang Taif tak terima mu. Bukan kata demo Muhammad saja, demo tagar, demo pegang. Demo wak sehingga Nabi kita berdarah menusuk di bukit. Sehingga mereka dok jaga bukit tanya Nabi kita, "Hei Muhammad, mu tunjuk bukit hok mano?" "Aku nak ambil lemah tah buat tu imapo berabih." Tapi Nabi kita dok weh. "Dengar, mu tak usah lemah lah," dia kata. "Sungguh pun demo ni tak berimeh kepada aku. Mudah-mudahan anak demo ni berimeh dengan aku." Dengar, tu wi saitat dok Nabi. Kalau mereka pergi remah, pah, mati habis pun tak, habis bakal. Hak ni dah mani, pihak pok tak berimeh, boleh jadi anak dia, cucu dia berimeh dengan aku. Nabi kita berdoa supaya anak mereka itu dan cucu mereka itu berimeh. Sehingga di hari lani, berkat doa Nabi, di tak, Islam habis. Tak ada sekiapuk pun orang bukan Islam. Ni hebat Nabi, yang letak wisai tak je tinggi. Kalau kena kita dah mawak lagu tu. Hei mereka, mau ambil bukit budur ni, remah tak buat ni. Tu yang kita. Tak ya? Nabi dok, hebat sungguh Nabi ni, ketua kita ni. Ni.
Nabi kita, rasa kita, ketua kita, kedua hak kita, penyikuk hak kita ni. Dengar we molek malam ni, hebat dah hebat tu. Kelek mari Mekah, bab jalan pak, sabar di Mekah. Akik tangih dua belah. Berdoa kepada Allah. Ni nak ayat kata orang Islam, apabila susah, dia kena mengadukan kepada Allah hak mula-mula. Kena mengadu kat Tuhan. Kerana masalah kita tak boleh pun siapa uka, mereka Allah Subhanahu Wa Taala yang dia ukarkan masalah kita. Nabi kita mengadu pada Tuhan, Allahumma asku ilaika da'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau, lemah dah kekuatan aku ni. Allah tak gerak dah Tuhan. Dareh. Gi ke denung pong deh mau marah. Dareh. Berdoa kepada Tuhan, mengadu ke Tuhan, rabai wi ke Tuhan. Ha ni. Dareh. Wakilata hailati dan habis jalan dah aku ni. Tak ada nak buat dah. Berdoa ke Tuhan. Wahawani ala nas dan manusia bakal hina aku. Dareh, bakal hina aku ya Allah. Mu tolong mu bantulah aku ya Allah. Ha ni. Kita dah silap demo seliwi selipa sikit ni rabai bis tak kampung. Gismaya sekali ni Allah tes selipa demo cepat cincau baru beli. Perak tak demo aku sedih, aku tak mau kiram sejak. Habis kita rabai kau orang. Okay? Kita ni tahap yang pertama, Tuhan hajar kita, Nabi hajar kita apabila kita susah mari, mengadulah kepada Allah, bangun tengah malam tahajud, sudah tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah orang tua mari tanya kita. Eh ustaz. Dek. Hamba ni tak ada agak weh ustaz weh. Dek. Hamba ni habis gamuk dah. Kok mana? Anak hamba itulah. Pak orang anak hamba ni Allah, habis duit dengan anak ni kok habis gamuk ustaz. Nak lagu mana ustaz? Dek. Salah lah hamba juga kerana kada alah-alah ni hamba didik tak pandai ustaz. Tak ada we kenal agama. Dak ke? Hamba harap anak hamba nak kerja jadi tu jadi ni. Akhir-akhir selera tak buat habis ustaz. Curi duit tu lah curi hok demo nak kena tu bayar lek belakang ustaz. Dak ke? Hok paling malu sekali wak we anak demo pun besar. Jatuh habis pak orang je kata. Dak ke? Habis jalan dah hamba nak buat. Saya kata buat setara mana habis dah. Kaca-kaca kita kaca pun hadap nak murid kita kadang-kadang. Tak kan? Akik bajak putih-putih akik pisah putih-putih ku kita. Ada satu jalan saya kata. Dia anak dia siapa setara tu kita bertaubat kepada Allah. Kerana anak dia pucuk mari kita. Dia jadi lagu tu. Pasal apa boleh kata gitu? Pasal Nabi SAW royak lagu tu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, yang mari daripada ibu dan bapa. Nabi kata makna kata silap dah kita, salah dah belah anak kita, bertobat kepada Allah serta kita berdoa dengan Tuhan. Bangun sembahyang tahajud nak malam berdoa dengan Tuhan, sembahyang tahajud nak malam berdoa dengan Tuhan. Kalau anak kita tak molek lagi, sukuai-kuai hati kita tu tenang. Wapa boleh kata gitu? Kerana apabila ada masalah, Tuhan yang hajar kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takut kepada Allah, Tuhan waktu baik, Tuhan wi waktu baik, Tuhan wi jalan untuk keluar. Tuhan jadikan jalan untuk keluar. Kena takutkan kepada Allah. Salah satu kita takut kepada Allah, kita bangun tahajud tengah malam serta kita berdoa kepada Allah. Ninglah jalan uka hak kita. Dia pun buat. Serabut buku anak ni serabut weh. Habis semangat dia anak jadi tak molek habis semangat. Khabar-khabar curi deria demo, curi lima demo. Dak kan? Khabar-khabar wak wi anak demo pun besar. Khabar-khabar dak kan gi godel anak demo. Aduh habis kamu anak jadi lagu tu. Berdoa dia pun, berdoa nak malam, nak malam, nak malam, nak malam. Nak kecek dengan anak, tak boleh dah. Anak pekat dah. Nak pergi suruh pergi semayah, tak kena kecek dah. Akhir-akhir wak bilik sekak, anak suku dia suku. Menangis, habis gamuk menangis. Tapi dia kata sengoti ustaz weh. Lah ni hamba rasa tenis sikit hati hamba. Telah mana dia dekat dengan Tuhan jadi senang. Berdoa seumur, berdoa seumur. Tak kan? Akhir-akhir anak dia ni jadi accident. Tak kan? Terbalik mutu. Terbalik mutu. Bila terbalik mutu teruk dalam hospital tak khabar. Ha tu dia. Duk kat rumah hospital tersenang dah dia kata.
Bo pak hingga mari pak juga ha jadi kok lain. Dagah hajok gi kom sejik hajok gapo tapi kaki PKB dah. Demo ni tak leh gi yo naik mutu tayar sute tak patah. Yakin ini. Ai, pak. Dagah. Tapi we juga dengan berkat doa oh, handing masalah. Nabi kita hajar lagu tu. Ni gado rabai kau orang kau Allah habis sute apa. Tok laki ku ni kau Allah kelik ngong-ngong malas lah ni. Kau satu, kau dua. Kau satu, kau dua. Aku ni kau Allah. Ngak anak lagi, ngak tu lagi. Nak buat lagu mana? Cuba meroyak aku kau sikit. Tok laki mu jadi lagu ni kedap. Eh? Om tu dok royak kau gue. Tak agak tok laki ku ni kecek tak reti. Haa. Tu. Demo tu yang bukan boleh ukah. Masalah kita. Sebab tu hak paling kita lega. Tengah pada setengah demo kata, oh kau rabai kau mu ni kuasa segar sikit. Yang nak ketak-ketak ni yang kira baik kat saya tu rasa segar. Tapi gu dia boleh ukar dah rasa dia. Tak. Gu dia tu bolak pergi royak kat rekod tu. Sebab tu cuba kita bangun tengah malam rak baik kepada Allah tu. Goyak kau tu, ya Allah. Berat dah weh tak laki ku ni, ya Allah. Semaya pun dok-dok dengan seluar sapok. Kilik hiyah hutan kat mu. Sabar kau pirah dah wah tiok dah kilik hiyah hutan, ya Allah. Haa, tu kecek dengan tu. Okay. Suruh baca Quran tak mau baca, suruh gim sejak je kau mu, ya Allah. Lagu mana, ya Allah, cuba mu tunjuk sikit kau wik dia, ya Allah. Ha tu baru ya nak molek. Dah kan? Ya nak molek bagi esok bangun be subuh be. Huh, tak mau bangun. Ha senyap gi nak buat ke mana? Dah kan? Bo dia bangun be kafe be. Ni kafe O ni mari daripada Bermo. Ha, okey wik dia. Be pun tengok muka yang minum. Dek, kita pun masuk dekat dia. Orang jatuh dengan orang betina ni tak ada dah weh. Dia kena hak molek ya kebah. Ikut nak 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 cuk ya beli cuk. Dok tali tekak ya beli tali tekak. Dek kita tu molek. Dek, hamba tak kena di mana. Be, boleh be nak murid kat hamba cuba royak. Mu tak ada tak kena. Mu kena belakang. Mu molek. Alhamdulillah be. Dek, ha, tu pas be nak ubah bila be ni. Ikut aku, aku dah lagu ni dah. Ambil kadang. Tak ada apa. Berdoa pula kau tu. Hey. Ni kita royak ni. Biar dah royak. Dia kata pinah habis kau dah royak. Kau tak kira sebab kau dah kecek dengan hal laki dia. Setiap kapan kau kena habis laki dia kata kau. Ha tu berat lah kau. Dia kata. Suk tak boleh nak. Oh ha kecek. Cara tak boleh nak. Oh pergi cari teimen ni. Atau laki amal ni tak ada nafkah lama dah. Hak batin kat dengan setahun dah ni teimen ni. Okay. Jangan dok politik. Nama apa tengok bini tak imam mati. Kena kau tak imam kau. Giwak kecek kau tak imam. Tak lelaki hama ni tak ada jalan. Hak batin tahun dah. Boleh tak gila kau tak imam. Jangan. Jadi agama hati. Okay. Ha, dia ada jalan kita. Dia ada jalan keluar. Istiqarah dengan Tuhan. Dia kena dok dengan Tuhan. Masalah kita. Ha, ni cara hak susah Nabi susah. Dia bergantung dengan Tuhan. Lahir daripada situ. Tahun tu, tahun sebelah, dua belah. Dengar, orang Madinah mari wahji. Nabi kita Musa haji, dia dakwah Islam. Masuk kemah, tubik kemah. Dulu orang wahji, dia tak kemah. Masuk kemah, tubik kemah. Masuk kemah, tubik kemah. Tiba-tiba nyigi masuk puak Yathrib. Iaitu puak Madinah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kecek-kecek dia mahu terima Islam undang-undang. Apa boleh orang Madinah terima Islam mudah weh. Orang tak payah nak terima. Orang Mekah payah nak terima. Kita sekir tak si. Apa orang Madinah ni mudah terima Islam? Sebab orang Madinah ni dia tahu dah kata Nabi tu nak pakai. Dia tahu daripada mana? Dia tahu daripada orang Yahudi. Orang Yahudi hodok di Palestin pada masa tu. Telah mana Palestin kena jajah di Port Rum. Port Rum ni agama Kristian. Ya jajah Palestine, Yahudi saat itu lari giduk di Madinah. Ya bunuh puak Yahudi, paksa Yahudi suruh masuk Krist. Okay. Setengah pada setengah tu mati, setengah pada setengah lari pergi ke Madinah. Wapa Yahudi lari giduk di Madinah, pilih Madinah. Kerana dia tahu kata Nabi kita SAW, Nabi akhir zaman akan hidup, akan bakit, akan dakwah Islam di Madinah. Sebab tu Yahudi di Madinah ni banyak. Bani Quraiza, Bani Kainuka, Bani Nadir. Ha, buat tu buat Yahudi saja.
Dok di Madinah, dia beli tanah di Madinah, wak rumah situ, wak kebun situ. Dengar? Bukan saja dia beli tanah wak kebun, bahkan dia menyampaikan agama kepada orang Mekah. Atau orang Madinah. Royak pada puan Madinah akhir zaman ni, ada seorang Nabi akan bakit nama sikit-sikit, sifat sikit-sikit. Dengar? Ha tu royak sifat Nabi ni royak so. Sebab itulah Tuhan kata allazi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahukan Nabi sebagaimana mereka itu kenal anak demo. Boleh sifat so. Kerana apa boleh sifat? Dalam kitab Taurat ya royak siap dah. Orang Madinah pun hanguk dok ngaji. Kalulah demo ni bakek, muturuklah dia kerana dia itu ada Rasulullah. Yahudi duk ngajar. Tapi apabila Nabi bakit puan Madinah turut Nabi, ia tak turut. Ha, Yahudi lagu tu. Perangai dia. Dengar? Telah mana pak Nabi pergi dakwah pak Islam? Dengar? Fuak Khazraq. Kabilah Khazraq. Demo ni dah dengar dah orang Yahudi duk kacau. Pergi tengok pak, tengok. Ay dia lodah ni. Tengok pula khatam hak Nabi dok tah belakang tengok. Oh besar telah berpati dok tah. Dia lodoh. Mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjanji pula dengan Nabi, tarpek nak mari wirama pada ni lagi. Ha ni sebab orang Madinah yang mudah terima Islam ni. Dengar? Tengah-tengah dia tanya, ustaz. Nak kena orang Madinah ni mudah terima Islam ni. Sasilah dia. Telah mana dia terima Islam, mari pula talpah pada tu 70 orang. Nabi akad bai'ah, hok tahun tu orang kata Aqabah as-Saniyah. Hok mula-mula bai'ah Aqabah al-Ula. Tahun yang kedua bai'ah Aqabah as-Saniyah. Tahun yang kedua itulah Nabi akad bai'ah serta Nabi sana tu berjanji apabila orang Mekah ni hijrah pergi kepada Madinah, fuak mu nak sanggup dak? Fuak Madinah kata, "No ya Rasulullah." Kami nak sanggup. Kami nak bela mereka ini sebagaimana saudara kami. Allah. Nabi dah nak situ ya. Ya kan? Kena pergi selamat orang Islam. Lahir daripada situlah Nabi kita SAW suruh sahabat saat itu hijrah pergi kepada Madinah. Pakat pergi belakang. Pada masa tu wajib kena hijrah. Wajib kena tinggal Mekah pada masa tu. Allahu Akbar. Ni hebat cara susun ni Nabi ambil jok jadi rasul hingga sup sampai ke hijrah pergi habis. Tapi Nabi kita SAW dia tak ada hijrah lagi. Okay. Apabila pak orang kafir pergi masuk bersorak, telah mana orang Islam pakak hijrah pergi habis, tinggal habis licin harta-harta di Mekah. Okay. Duit di Mekah, rumah Abdul Rahman Be'au nak terukik besar. Kalau kita kira harta dia beratus juta di hari ini. Ada belakang. Tinggal habis di Mekah. Gi dengan kain selas punggung. Yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Giduk di Madinah. Hebat sungguh Islam masa tu. Allahu Akbar. Dengar? Nabi kita tak lagi. Setelah manalah orang kafir tu musyarak. Orang pengata prakcum cukcen. Sorak tergepoh. Wapa telah mana tengok orang Islam habislah di Mekah. Tak ada lah. Ada Nabi Abu Bakar. Tapi Nabi kita tak susah siap dah. Dah tak pen siap dah. Okay? Nak hijrah dia tidak tak pen siap dah. Tapi orang kafir pun dia buat pen juga. Ha, sama-sama ada pen orang bagi. Sebab tu Tuhan kata, "Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru." Yamkuru ni makna kata buat pen. Buat rancang. Okay? Dan ketika buat rancanglah oleh mereka-mereka yang kafir tu. Lius bituka untuk nak takak muhai Muhammad. Au yaktuluka ataupun nak bunuh muhai Muhammad. Au yukhrijuka ataupun nak keluar, mengeluar kamu daripada Mekah. Ya syarak di Darun Nadwah. Dengar? Tekah masa tu Abu Jahabul Haq akan masuk syarak belakang. Nawak lagu mana Muhammad ni? Lah ni Muhammad ni tak letak dah di Mekah ni. Nawak lagu mana? Bakawi pengusyarah setengah kata gini kita igat. Akak kita tanya, "Oi, talih igat talih. Adik-beradik dia ramah. Fuad Bani Hashim tu. Kita igat pak dia mah tebuh lah tu baik. Tu baik yang dakwah semula pula. Kalau kita gini, kita hamak dia tu baik daripada Mekah." Akak tanya pada talih. Orang supa Muhammad dia tu baik pada Mekah.
Di dakwah orang di kampung tu tu, demo tu jadi Islam, demo tu akan serem kau. Mun awak gimana? Oh, tengok demo sorak tu buat pen. Mikir gimari, tak tahu nak lagu mana. Dalam hatu padah dalam kitab sejarah dia orang kata iblis masuk. Siapa ke iblis? Iblis ni bijak sekali tipu manusia. Babo tipu dia lagi babo. Dek, babo ni tipu di iblis lagi. Bijak tak ada dah iblis tipu orang ni. Mana kata hok suyak dah. Orang hok pandai menipu bukan orang Yahudi nak iblis. Menipu, tipu manusia boleh tengok dak mepel atas-atas. Dek, kena wah iblis belaka tu. Kena sembuh di iblis belaka tu. Orang kecek dengan agama tak saya dengar buku agama. Dia lah dah kena sembuh iblis tu. Kena bisa iblis tu. Tak kan? Hai bini bakal ketak tak laki kata Allah. Gena ketak kita lu. Jadi kadang-kadang baik. Fecan baik tahu tak. Fecan dia kata. Aduh. Pasal nak buat mana? Bengai. Baik ni orang yang main dulu. Orang tak pakai bonok. Nak tahu nama. Lah ni orang fecan lagu ni. Baik ni. Ni. Tubuh pun tu jeng. Tak kan? Habiskanlah ni boleh tengok. Hal baik-baik lagi pihak kaya sika. Aduh. Kaya sika ni Allahu Akbar tu. Wap cekak dah kaya sika. Perang suka pap. Aduh. Tak kan? Tugak pakar terik. Nampak habis tua-tua pun tak ada kira. Pakar lagi. Seria tengok kau kaya terselah habis pelana tahu dah mana. Hening berat ni orang panggil. Tukar ada pot dah boleh kaya sikan dah ini dah. Eh baik dah mau agak buka buka ramah apa-apa. Dok gitu. Tuwel Allah hehe. Pakar seluar ketak cik tu kat Allah. Tunjuk ada silap kibuk ke mata utah tunjuk kena. Hagai namun tengok kita lalu wakah. Wakah yang kata wakah. Wakah ni boleh orang tengok belakang wakah. Nak ke? Ha tu kena ingat molek tu lah ni ya baik. Ya main kok tu belakang lah ni. Jadi maju kok tu lah ni. Kok apa ni hingga alhamdulillah kalau kok kedah juga Allah. Habis gamuk pun dakwah dah kat ni. Nak ke? Tu kok bekok situ, butik situ. Oh susah kita nak buat kereta. Nak buat tau saya. Nak ke? Nak buat tau saya. Nak tengok takut harai. Tak tahu nak buat kat mana. Dah gini, pek, tengok ni kita. Nak pek dia ke kejut balik, siap. Dah kan? Ke kogi. Aduh. Tengok, bagi tak nak patah dah. Bye-bye. Aduh, kepala dia sungguh. Tu, orang lani dah. Mana mati, saya segar kat mana tu. Nak mati, ngak-ngak dah lagu tu lagi. Fecan. Allahu Akbar. Telah mana saya iblis pergi masuk. Buat tengok. Ya masalah kebatilan ni kalau ada nizam dengan kebenaran, kalau tak ada nizam dia benar kebatilan. Kena ingat molek. Ada orang Arab kata al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bi nizam. Kebenaran dengan tidak ada nizam, tidak ada tertib, tidak ada rabiah. Dengar? Ia akan kalah oleh kejahatan yang ada tertib. Sebab tu kita dah kalah dengan orang Yahudi ni. Pasal orang Yahudi tu yang buat ada nizam. Cuba kita tengok rumah kita. Dakwah dah mari dakwah tu kok. Eh bukan biasa nak dakwah. Nak lawai tak boleh dah. Mari dah ajak orang suruh semaya. Mari ajak orang suruh dengar kebaikan. Mari ajak orang suruh tu suruh ni. Kita tengok dakwah. Okay. Mari dakwah setiap stay rumah. Tak aduh sejai. Yahudi ni dia tak ada mari kat rumah kita. Kita nak kecek Yahudi. Tak ada punya biasa tengok Yahudi orang bau ni. Tapi puak kita tu banyak kena penyakit Yahudi. Dengar? Orang lah bukit kena penyakit Yahudi. Orang lah kedai tak kena kecek dah kena penyakit Yahudi. Biasa mari kat rumah kita. Tak biasa mari. Tuan kita tak biasa tengok. Tapi dia hantar apa mari? Dia hantar tarotak mari. Dia hantar lakong mari dalam tarotak. Dia hantar terosak mari. Dengar? Dia hantar tu, dia hantar ni. Sehingga anak-anak kita tu duduk dengan hantu hari-hari. Duk dengan Yahudi hari-hari. Lepas tu tak nak dakwah, tak nak jokeh. Lepas pada mengorek pasal lah kau. Tak kira siapa kemuk, siapa ketuk kitok lekat lah kau. Tak kira.
Tengok tengok lah kau lepas ngorek. Tengok lah kau palih lah. Kau tu buat dah. Praik dengan anak ek. Saat ni tak ada. Biasanya praik ngajar kirati dah. Tak ada. Praik dah ngajar kirati mesti jai. Ngajar ni kampung. Naik kena kau praik. Suruh praik kau sedap. Naik kau lo dengan kroek. Suruh. Okay. Malik-malik dia ngiga praik baca kroek. Ada kau tu? Tak ada. Ho adanya praik tak pakai baju. Udah kan? Silik wajah, rambut merah, lekat barat, naik dok ngaji sekolah, pergi kenal waktu, naik gila kau praik, buat naik tak muhwi, mana buat lagu mana, praik buat lari naik, orang lihat luar, oh tu nenon, aduh. Buat lari kau tahu kek, tak kek, ha, buat praik, buat naik, buat hamak, praik naik kau tahu kek, duh, dengan naik. Rebah mutu, heret nak air nunu naik tahu ke udah. Orang lain luar pada, lagi lah. Dengar? Bapak, ha, dia mau cari tak bertemu. Nak air dengan praik pada, duk tahu ke udah. Malah tu hujan turun, duk lewasa. Tu besok selera tak buah pi. Nak air dengan praik tak tahu baju duk di mana. Orang lain luar kata, dua orang ni narak. Ha. Sokau orang zina. Dengar? Anak dia pun tengok mak dia kata narak. Sungguh ke mak? Mak dulu dengan ayah merekat-rekat jadi baik ni dah. Tapi dia mau dia pergi dulu. Dia ketuk nebel. Tapa ayahmu pun teh. Aduh, banyak jarah dia. Dengar. Bapak nak ek pun besar juga ha. Pak nak ek pergi carilah lepak ek ni. Muka nak ek pun besar. Galau dua orang ni buat tengok perut besar dulu. Mujur nak air perut besar dulu. Mau tidak nak air praik tak boleh. Kau nak air tu kalau tak perut besar dulu. Dengar. Tengok menikah praik dengan air. Cuk beribu. Alah sayangnya orang ni. Siapa tak pergi jemaah jemaah. Oh orang mengajar tu sejak tu mengepek. Wah saya babo ni duk mengajar. Nak tengok lakong pun payah. Ha tu menyakit Yahudi masuk tu. Pak kena anak dia jadi kena anak dia boleh kena. Wapo mu jadi lagu ni geno perut besar dulu baru duk ngaji mu dua perut besar dah. Kok mano? Pas tutup laki pula dah tu rambut cak merah sepo praik le tarot tar. Dage. Ambek wak menatu, mula-mula tali tekak anak dia. Buat keke tali tekak hak dia sendiri. Muka orang pesen tu lekat barang tak nak kira hak top tua dia curi. Ake-ake klek dia pakai ais jok tak leh geno. Natu buat lagi apa curi tu je pergi jual ke Arab. Ha tu. Buat tengok. Dah kan? Ha tu sambil. Telah mana pak Nabi dak dalam rumah tu habis dah. Pak pemuda saja kerja hijrah. Sebagaimana kita tahu tu lah. Jibril mari. Ya Rasulullah. Hei Muhammad. Dia mau tulikung dah mu. Nabi kita pak ambil Ali tak tempat tidur. Ali yang kata pada Kak Ali. Hei Ali. Dah kan? Ha. Di Madinah sekali lagi kita akan bertemu. Ha, tu Ali pun yakin kata dia tak mati. Kerana Nabi wayak kata nak temu di Madinah. Yakin. Hati. Nabi kita pun tu baik. Okay. Ni nak wayak kata satu susunnya. Banyak lagi kalau kita nak tengok susunnya. Sebab tu dalam masyarakat kita. Dalam keluarga kita. Dalam hidup baik kita sendiri. Yang pertama hak besar sekali. Kena ada susunan. Barulah masyarakat kita gembilang. Yang pertama, yang kedua. Kena ada keyakinan ni. Nak pakai cek lepas-lepas. Okay. Yakin. Nabi kita ke orang kapir saat itu. Likong dia yakinkan dengan Allah. Dia tak ada takut sikit habuk. Orang yang apabila dia yakin dengan Tuhan. Segala masalah dia terlucu. Tapi kena yakin. Okay. Nabi kita tubek ke masa Jibril royak. Tubek orang kapir dan likong penuh. Tapi Nabi kita takut ke tak? Tak ada takut. Asal apa? Dia yakin dengan Allah. Kita hidup sahabat susah kerana kita tak ada yakin ke Tuhan. Geno anak bangoh. Wi mengaji habis, mengaji tak ada mengaji agama sore habuk ni. Oh, ngaji agama nak boleh apa? Makan gaji tinggi-tinggi 6,500, mampu nak. No. Tengok bangoh tanah hak nu jadi sedadu. Hak ni jadi tu, hak ni gaji jadi ni. Gaji sore-sore pula 30, 40. Jadi tak ada yakin dengan Tuhan. Ya niat sekodar anak boleh anak makan gaji. Bukan salah nak anak makan gaji. Kalulah kita perak anak niat sekodar anak makan gaji, hak ni salah ni. Jangan. Hak ni salah. Kita kena niat anak kita nak tupai sampai ke syurga. Ni kita niat nak tupai sekodar dunia. Sebab tu yang boleh tupai sekodar dunia. Pak bawa kita sakit mari. Kau masa kita sihat tak apalah. Hak ni hantar 5,000. Hak ni hantar banyak. Jangan. Sebulan-sebulan boleh 2-3 puluh ribu pun akan gaji dah kita.
Perak bah kita sakit masa. Telepon hok tua tu. Oh tak leh weh kita weh nak gi. Dage, ada weh ni nak gi weh ni. Tak ada ni. Ayah sakit. Ha, harap pangoh tunggulah. Ha, pangoh telepon hok yang dua. Oh yang dua kata, dage, hamba nak tinggal anak tak leh anak dah sakit ni. Ha, padahal ayah dia dah sakit. Mak dia dah sakit nak maklit tak leh dah. Dage, kerja banyak ngan ye lah ni. Hajat suruh nak klik pada. Oh kerja banyak. Tak ada pia klik. Wapo tak klik kerja banyak. Tapi mak dia pera dia kau masa dah leh-leh gitu. Kalulah mak dia royak atas kerja banyak mampu lama lah dia. Boya tiap pak nak pak. Wek wek wek. Mai wang ka, mai wang ka. Kau dah tiap ini. Ha, kalau mak dia kata gitu mampu dah. Tapi tak pernah mak kata mai wang, mai mi wela kerana tak ada pernah. Mak anak teriak pukul satu, pukul satu. Mak bangun hulik wadah. Hei, tidak, tidak. Dengar? Kadang-kadang nyengok wadah, nyengok, nyengok kok. Siapa tangan tu, mak ni? Berak tak paha ni kila main, ya. Ha, berak pula dah tak paha. Budak ni hama. Kalau mak ni berak tak paha anak. Ha, dia rasa gagal, dia rasa. Tak percaya buat klik lagi. Anak dah tidur, lepas tu berak tak paha. Dia gagal. Apa mak ni berak tak apa? Nak tahu nak tengok mu ni. Ngaku lagu mana mu itu dah berak tak apa. Aku tak tahu apa kata kali. Aku tak ada nak pilih ni. Aku nak try berak lah sekali. Gege. Nyami. Itu dia. Han, kita berak nak. Nyamuk seka nak ketik tak boleh. Gogeng, gogeng, gogeng. Pitah ngatuk laki nyamuk. Dia mengatuk ah. Dia mau tu bau banak. Marah dia beramak pula. Padahal mak nyamuk. Anak tu. Ni ayah dah sakit mah. Pita ni tak boleh nak kelip. Pak pun masuk ICU. Nak nyawa tak boleh dah. Malikil mak pun dah tunggu Ella dah. Pukul 9.30 nak tarik nyawa. Tarik. Ni baru pukul 8.40. Tak apa lagi. Malikil mak dah dah tunggu nak tarik nyawa. Telepon kat anak. Bangun. Telepon kat anak. Kelip lah kalau nak tengok anak. Apak mu ni teruk benar dah ni. Nak buat klik rumah dah. Tak buat rumah tak jamin dah. Bama orang kata kalau nak buat klik lah. Baru klik mari. Klik mari pada tu. Dah kan? Tak tahu nak buat gapo. Orang nak mati tak tahu nak buat gapo. Ha, tak pandai nak buat. Dah kan? Orang nak mati. Malikil mak tarik nyawa dah. Tarik nyawa. Tarik nyawa. Tarik nyawa. Nabi kata. Innalil maut sakarat. Orang mati ni ada serupa dengan orang mabuk. Mabuk ke mana? Tak tahu dah kata hidup dalam agama kapo. Takik dengan sebab roh nak tubik. Tak geloh, gelisah. Tak tahu dah kata dia tu jadi kapo. Serupa dengan orang mabuk duduk kata-kata. Setengah ulama kata ke masa yang nak mati tu syaitan wakpak dia. Muturuklah Yahudi, syaitan kata. Turuk Yahudi masuk syurga. Duk tak lama syaitan wakmak dia. Muturuklah Nasrani. Turuk Nasrani masuk syurga. Kalulah tak ada orang tolong mengajar, ngucap di lubang telinga dia, dia mati dengan keadaan tak ada ngucap. Pada anak yang kita nak lagu tu nak ngucap tak pandai. Orang yang apa nama tu, yang dah ngucap tu, orang tolong ngucap di telinga dia. La ilaha illallah. Dia kabar aku Islam. Dia ngucap di mulut dia. Baru masuk syurga. Man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dia dengan la ilaha illallah, orang ni akan masuk syurga. Sebab tu kena yakin dengan Allah. Dua. Dari hidup kita kena gantung dengan Tuhan. Kita buat kerja pak serah ke dia. Buat kerja pak serah ke dia. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Ni. Manakala yang tiga pada. Yang pertama susun ni. Yang kedua kena ada yakin dengan Tuhan. Yang tiga pula kena ada pembinaan. Mikan patna. Kena bina. Nabi kita dia binakan umat dia tiga perkara. Ni. Bina tiga perkara. Ambil lu dah. Ha ni, kita mari buat lu dah. Yang pertama, Nabi binakan umat, Nabi binakan sahabat dia, we ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. We ada hubungan di antara dia dengan Tuhan. We ada hubungan. Tanah hubungan manusia dengan Tuhan. Nabi buat apa? Nabi kita buat masjid. Sahabat tu Nabi kita setelah mana dia sampai di Madinah, dia ke panha dia, mula-mula dia buat masjid.
Nawi hamba Allah, nawi sahabat dia masuk buat ibadat dalam masjid. Nawi mengaji dalam masjid. Sorak pun dalam masjid. Nawi ada hubungnya hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni hak kita nak bina mula-mula umat kita, kita nak bina keluarga kita, anak kita, tahap yang pertama kena wi ada hubungnya dengan Tuhan dulu. Kena wi sembahye. Sebab tu orang tua zaman dulu mu nak lobe setara mana mu lobe lah. Tapi syarat jangan tinggal semaya. Sebab apa? Nabi ada hubungnya anak dia dengan Tuhan. Ni, cara kita nak bina masyarakat apa lagu ni? Tak ke? Nak bina pemuda apa lagu ni? We ada hubungnya dengan Tuhan. Ni budak kita tak kenal Tuhan dah. Sebab tu sedak dia buat maksiat sangat tu. Sedak kita berzina sangat. Sedak kita makan benda mabuk. Sedak kita curi hak orang, pihak dia, curi dia, pihak jering, curi jering. Pihak peta, curi peta. Tak kan? Tak ada pria sikit habuk masuk rumah orang curi. Sebab apa? Ya tak ada hubungnya dah dengan Tuhan. Tak ada hubungnya sikit habuk dah dengan Tuhan. Apa budak kita di hari ini? Banyak dia ada hubungnya dengan terosak. Hak ni, hak panah ni. Hak ni, hak panah sekali ni. Tengok terosak. Genyeh juga terosak. Oppo lah, Samsung lah tak ada kira. Padahal terosak tu dia tak ada email kat weh. My game. Dengar, main tu, tengok muka tu, main jatuh, jatuh main petino, buka gambar harta, hak ni buka gambar harta, ada lagu tu, pak, pak buka ruang, pak buka ruang. Dia buat hubungnya dengan terosak dengan tu, hal ada ke apa. Orang pay pihak mana pun tak khabar, orang kita ngajar kau sejak dia tak pergi, orang ceramah malam ni pun dia tak mari, kau dah main terosak tu. Hak ni lah orang panggil katanya, cerak apabila dajah mari kena turut dajah semata. Dajah hatta telinga dia. Dajah hatta mata dia. Banyak dah lah ni orang nak turut telinga. Telinga dajah dan nak turut mata dajah. Terosak ni dia lah dah. Terosak ni ada benda molek, ada benda tak molek. Kalulah kita pergi guna ke benda molek tak apa. Molek. Tapi banyak pemuda kita lah ni dok yang kita tak molek. Hak ni hak mampu. Dok tamu tu dah lagi buku gambar. Hatta kipak Suaimai. Ni. Tari. Hak dia kata, oh, Suaimak lah. Menang fah. Hak ni mah tagi. Tak kan? Hak ni pun buat cingre. Mah tagi. Khabar-khabar pok belaga dengan lembu. Mampu situ. Ha. Tau hidup budak lah ni. Nabi kita dah ni. Kita kena kepan hadamah ni. We ada hubungnya dengan Allah. Nak lagu mana? Kena hamba pergi ke masjid. Usaha. Sore-sore. Pak anak dia ha, orang tu usaha. Anak dia orang tu usaha. Ni anak apabila curi barang hak demo, dia kata dah anak hamba nak curi, anak hamba juru. Tok nebe kata juru bernama apa tengok dia terosak ni dak 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 pikos kerak demo ni. Tengok lah muda buat juga Allah anak mek kena buat itu ha baru mengaku. Dak eh, pak igak di dada hang gi prakang. Ha tu baik hang mai gomo pak dah orang kampung. Habis amuk. Kita kena belah, belah, belah. Dak eh. Ha tu dia. Pak-pak tak reti pak anak kena nasihat, nasihat, nasihat. Ni hamba anak gi ngaji Quran, pak dak seluar siapa gi ngaji Quran sejak ni. Pak dak ngaji seluar siapa? Sabar dak lingo. Mapoh betul. Ni masyarakat kita, rupa masyarakat kita. Panah yang pertama manusia tidak ada hubungnya dengan Allah. Nabi kita usahawi ada hubungnya dengan Allah. Ni baru cemerlang. Baru gembilang masyarakat kita. Baru gembilang keluarga kita. Baru gembilang isteri kita. Baru gembilang anak kita. Baru gembilang kita. Hubungnya kita dengan Allah. Jangan terlupa. Manakala yang kedua pada Nabi kita setelah mana manusia ada hubungnya dengan Tuhan. Nabi kita menyatukan umat. Orang dah apabila hubungnya dengan Tuhan tak ada yang menyatu mudah. Dalilnya Nabi boleh, Nabi kita boleh menyatu di antara Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj di bawah dah. Kelahir ni ambil jok tok nenek moyang sampai ke cucu cicit balah godel. Kerana dua-dua ni kabilah besar dalam Madinah. Tapi dengan sebab dia ada hubungnya dengan Tuhan, hak ni pun ada hubungnya dengan Tuhan, mari menyatu yang mudah. Sebab tu, kita kena ada hubungnya manusia dengan Tuhan, baru kita nak satu boleh. Dua, menyatu. Menyatu.
Dengar. Ni, cara nak bina ni. Cara nak bina orang ni. Cara nak bina orang ni. Dengar. Manakala yang tiga pak dah Nabi kita buat pula bina pula ekonomi. Dengar. Sebab Nabi kata kepada sahabat, dia kata, kadal fakru an yakuna kufra. Hapih-hapihlah pakai tu nak jadi kupur. Sungguh. Dia sesak mari kahwin, orang kata nak kerja sini boleh, tak kena kelubung. Tak boleh nak kelubung. Jom cakkan kelubung nak buat kerja. Ada orang tina tu tanya kita. Kita dah bakok masa tu, pergi jalan di bakok, kita temu dengan seorang orang tina tu, bini saya. Dia kata, ustaz, hamba ni kerja satu syarikat, dia kata. Tapi syarikat ni buat syarat kepada hamba tak boleh nak kelubung. Lah ni hamba nak kerja tempat dia boleh duit gaji 18 ribu sebulan. Boleh ke dah, ustaz kerja lagu tu? Kalau tak kerja tempat dia, habis dah nak kerja. Saya kata kalau tak kerja syarikat tu mati kena kita. Tu adalah cuba demon dah tu. Lihat kan? Dia kata tak apa, tak apa, susah. Susah Allah Ta'ala cuba kita, makna kata Tuhan tu nak kita kaya. Sebab Tuhan royak dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sekata susah itulah nak kaya. Ya benengu. Dengar. Dekat dengan kupa sungguh. Dia kata mudah sini, jangan nak pergi ke mana, jangan nak semayak. Dok situ tak semayak. Boleh gaji berapa? 15 ribu kok tukar dengan agama. Ni. Lahir daripada situ Nabi kita bina wak pasangan di Madinah. Wifak sahabat yang pandang menegar tu menegar lagi. Abu Bakar, Umar, Usman bakal menegar. Dengar. Ha. So lagi Nabi buka kesih. Taneme. Orang Madinah bakal menanam, menggalakkan tanam. Gali carok, gali air, gali kapo. Sehingga ekonomi Islam pun gagah. Ime gagah. Hak leh hati ni gagah. Hak zahir ekonomi pun gagah. Disitulah masyarakat gembilang. Islam saat itu gemucur-mucur naik. Hebat Islam. Sehingga Nabi SAW boleh binakan daulah Islamiah di Madinah. Sehingga Nabi saat itu dapat mensebarkan Islam ke seluruh dunia. Hatta kepada Raja Kisra. Hatta kepada surat kepada Raja Kaisar. Hatta kepada Najasyi. Hatta surat kepada Kipti. Untuk memelukkan Islam. Sehingga akhir-akhir Islam sebar hingga sapa di tempat kita. Dengan tiga perkara inilah punca hak Nabi kita binakan masyarakat. Saya rasa cukup dah. Okay? Pada malam ni. Ha, tengok sana ni, Noyak kata nak keceknya. Sejak lebih-lebih. Oh ni sampai kau pukul 11, 14. Okay? Dua je. Ha, tu. Okay? Puas hati lah. Okay? Ha, saya di malam ni. Demo tak tahulah puas hati, tak puas hati. Itu dia. Saya Alhamdulillah boleh mari kenal dia beradik di sini. Okay? Ha, kalau ada salah, silap, kasar. Okay? Ha, saya pohon maaf. Kerana saya ni kasar semua. Kecek seorang degah tu. Tak ada bekal kali penakau. Okay? Ha, tu mau kopel lagi cekak dah. Okay? Ha, tapi kecek seorang degah. Ha, lagu tu lah. Kalau ada salah silap, itu daripada saya dan daripada syaitan. Kalulah benda yang molek, comel yang saya beri itu. Okay? Ha, tu. Pakat-pakat lah kita pungut ambil. Kerana itu adalah hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Ha, itulah. Ha, lebih kurang. Ha, kalau ada soalan ke gapo tu boleh. Okay? Kalau tak ada soalan ni, saya nak sudah sekat ni lah. Ada ke tak soalan ni? Tak ada dah deh. Ha, tengah malam tadi ni tak nak main soalan. Nampak toto banyak tu. Ha, okay? Ha, itu dia. Ha, doa lah tadi boleh toto insyaAllah. Okay? Ha, maka setakat ni sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Azbillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جمعنا في هذا المكان جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم terima kasih pada kita yang